Astagfirullahaladzim. Aku adalah ustaz. Masya Allah. Dari Timur Tengah. Jangan menyembah manusia. Dia punya kekuatan. Dia telah menyihir kita, Ustaz. Kalian semua nanyanya jangan macam-macam ya. Susah tahu jawabnya. Tapi soalnya kita tukar-tukar, kita jadi siapa? Kamu jadi kamu, kamu jadi kamu. Itu gimana itu? Dengan kekuatan keyakinan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan membutuhkan dia. Pada suatu masa dikisahkan dua pengembara daring termasyhur yang mengarungi samudra dalam upaya pelipur lara. Namun yang tak mereka sangka. Tibalah malapetaka yang memporak-porandakan rencana mereka. Makhluk dasar lautan menjabik-jabik samudra. Bahkan konon, penghuni angkasa juga turut mengguncang lautan. Hingga mencampakkan mereka. Hingga akhirnya. Sudah hari ke-18. Yang pertama harus diulang, yang pertama harus diulang. Saya adalah kepala suku di Pulau Wak ini. Wes. Dan saya yang mendirikan pulau ini sampai sekarang, sampai hari ke-18 ini kita syuting sahur. Dan dalam seminggu ke depan, kita akan berpisah. Oh. Aduh. Kalian sedih? Enggak sih. Saya sedih sekali. Saya happy karena akhirnya saya terlepas dari kostum laknat ini. Waduh. Tapi, ini ada ngapain sih pakai di kamera ini? Ada rencana kalau Ebel ini nanti semua yayanya dan juga lagu-lagunya akan kita. Ya, nanti kita kompilasi. Kompilasi lagu Ebel. Yes. Dan nanti itu akan diputar di lapas-lapas. Supaya mereka semangat. Semangat, Bel. Benar sekali. Ya. Mengingatkan saya seperti saya zaman dulu. Pernah ya? Pernah minggu. Cerita dong, di sana ngapain aja, Bel? Kalau di lapas tuh, ya pasti apa yang Yelen buat nyemangatin si yang di lapas buat makan misalnya. Hah? Misalnya, gimana sih ini dua-duanya nggak nyambung? Di lapas kan buat semangatin deh, buat semangatin. Oke, buat semangatin. Ya, di lapas. Ada. Coba. Udah disiapin belum? Ada siap. Ada siap. Silakan, Bel. Semangat dong nih ya. Lagu semangat. Iya. Sedap. Teman-temanku yang di dalam sana, di dalam kurungan yang sangat susah dibuka. Janganlah takut dan janganlah bimbang, tetap semangat di dalam sana. Nanti akan keluar juga. Nanti akan keluar juga. Amin. Kapan ya? Masih belum, tunggu saja. Hey teman-temanku yang di dalam sana, hey. Dalam
Konsep bro. Itu kan tinggal diulang aja, iya. Bel. Tinggal diulang. Dilupa kayaknya. Oke. Teman-teman. Tapi kan nanti akan keluar, sabar saja. Sabar saja. Kalau misalnya tahanan yang udah divonis seumur hidup, gimana? Gampang. Oke. Yang ini. Teman-temanku di dalam sana yang diponis seumur hidup, santai saja teman-temanku di sana, kuburan siap menunggumu. Aman gak itu pak? Ya enggak dong. Ya enggak, tapi kan semua orang kan pada akhirnya kan akan berpasrah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Iya. Karena seumur hidup. Karena seumur hidup. Iya. Dan kan yang seumur hidup kita pun nanti akan balik kepadanya. Cuma nggak perlu diingatkan gitu. Kayak jadinya orang kan jadi mikir ah. Gimana sih gitu? Mampus dah gua. Yang penting tetap semangat semua. Semangat semangat. Oke, tadi udah yang temanku di dalam sana. Udah tadi yang di lapas udah. Yang belum itu teman-teman di jalanan, Bel. Oh, nah, iya banyak bener. Ini. Iya. Yang lagi nonton. Temanku, teman-temanku di luar sana, teman-temanku di luar sana, tetaplah semangat temanku di luar sana, jangan pantas semangat. Yeah. Curi di dam, mantap. Curi di dam. Teman-temanku semangat. Asik. Mereka langsung semangat. Tapi kalau di luar dia nyuri ya masuk lagi dong berarti. Masuk lagi. Oke, berarti dia ada di jalanan. Tadi ada nyuri-nyurinya tuh. Udah di luar masih nyuri aja. Oke, kalau gitu sekarang pesan dari orang tuanya. Orang tuanya. Buat anak-anak. Buat anak-anak itu. Oke. Teman-temanku di luar sana, dari orang tuamu ngasih tahu teman, jangan pernah ngelakukan itu teman, karena tahu risikonya. Curi dam dam, teman-temanku jangan. Karena orang tua ngasih tahu pak. Iya. Nah, yang belum tuh pihak kepolisian untuk menghimbau agar rakyat semua dari sisi orang kepolisian dan aparat. Aparat agar semua orang tetap dan panjang-panjang lah. Pihak kepolisian tuh pengen agar semua masyarakat berbuat baik, damai. Melayani, mengayomi. Teman-temanku di luar sana, bapak di dalam delinsi. Kepolisian. Teman-teman. Kepanjangan ini. Dia takut saya. Takut dia trauma dia. Trauma bro. Ini si warga lokal ini belum muncul nih. Katanya dia lagi sama penyihir jahat yang sudah tobat katanya. Penyihir kemarin itu kan katanya sudah tobat ya. Karena dia yang mengubah kita. Kemarin ada guru spiritual datang dan akhirnya menyadarkan dia. Dan akhirnya sekarang dia sadar. Mana dia? Wah. Dia jadi Samurai X. Wah, tiba-tiba kenapa dia jadi Samurai X? Warga lokal mulai improve nih ya. Mulai nih. Dia banyak perubahan. Oh. Enggak ada yang kepotong. Wow. Wah, dua orang. Wah, hebat sekali. Wow, rambut luar biasa. Ya, ada laler pak. Ada emang? Ada. Udah. Kelamaan. Udah. Kamu kenapa jadi begini warga lokal? Siapa yang lagi yang membuat kamu jadi begini? Siapa lagi? Ya Allah. Oh, temennya sekarang. Makanya kak, mulutnya saya ikat pak, takut gigit. Diam dulu ya. Tenang. Lihat sana. Kamu penyihir yang kemarin ya? Dingkek. Udah tobat. Halo semua. Gimiknya jangan dikasih lihat dong. Halo. Mentang-mentang gimiknya. Bulu ketek udah tuh harus halo semua. Salam, halo semua. Saya Tuna. Ini sudah mulai lawak yang bukan di sini. Pak, lagian gini pak, tadi kan briefing, namanya gak kesebut pak, saya bingung mau jadi apa. Tapi sudah datang? Iya. Berarti kan ada yang aneh tuh. Ada yang itu aneh. Dia. Katanya dia ini menjadi translator, karena tamu kita mau datang ini dia dari Thailand.
Ponci Pak Pung. Ah, bisa dia ngerti. Tamu dari Thailand. Paman ini keempat, praktik. Tapi orang Thailand ini suka banget party. Wah. Kamu bisa bahasa Thailand nggak? Thailand party. Ah, Thailand. Bener tuh. Kamu bisa kan penyihir? Bisa. Yang penting ada Thailand. Bisa. Yang penting ada coba, Thailand. Coba contohin dulu penyihir. Kok jadi katanya bisa? Katanya bisa. Bisa bahasa Thailand. Katanya bisa. Ya, bisa. Ya, coba bisa. Dong. Ya kan jadi translate. Kamu bisa. Gua tonjok lu. Mama banget puyeng lu. Ini kacamatanya coba dulu. Saya kurang tidur, Pak. Nyambung. Nah itu kenapa itu? Kenapa nyambung, nyambung. Ini ada apa? Alis, Pak. Oh, alisnya panjang penyihir ya? Oh, Pak, mohon maaf, Pak. Ada bulu. Kan udah tadi. Kan udah. Kan udah. Dari tadi. Dari tadi. Gitu loh. Kan dari tadi saya udah begini, halo. Udah gak apa-apa. Ngomong ke rambutnya kok jadi keribu ya? Iya, Pak. Abis saya bingung sih jadi apa. Emang kamu jadi siapa? Kamu jadi siapa? Kamu siapa sih? Kamu kesan. Pokoknya kemarin. Kamu jadi kamu. Bukannya kamu jadi kamu, kamu jadi kamu, kamu jadi kamu. Beda lagi. Kalau sekarang jadi biasa aja. Sekarang normal ya. Siapa? Ya mana aja? Ya. Kamu ya kamu ya kamu, kamu ya kamu. Kamu kamu ya kamu. Sekarang normal, Pak. Normal. Kalau mereka? Ya. Mereka ya mereka. Udah lah. Ini Pak yang tadi party, Pak. Kayaknya dari semua pemain di sini ya. Yang paling pelawak dia doang. Iya. Anda pelawak ya? Bukan. Apa sih tadi? Saya dibilang pelawak juga saya nggak laku. Curhat ya. Ini street, super fitness, serius, gym. Enggak, Mas, ya udah. Gede banget kelihatannya. Buruan lu inian lu, biar cepet selesai. Malu ya? Malu. Gak, Thailand malu bagaimana? Ya, Thailand. Ini aja udah nih Thailand dia coba. Bisa nih. Didi yang aku contohin. Orang Thailandnya. Culur, nanti dibanding lu malu kemana-mana sih. Katanya dia bakal, sorry nih ya, gantiin. Bakal gantiin lu. Iya, gantiin motor bisa lu. Bisa kalau gini, Pak. Dia bakal gantiin motor lu. Ngapain, emang kecelakaan nih motor. Bisa kalau gini, Pak. Saya udah mau persiapkan ini. Ya, kali ini. Wah, pakai kacamata dulu dia. Baca, bisa, Pak. Dia party. Party kita pada hari ini. Kita seneng bisa banget nih kalau ada orang yang mau gantiin saya. Saya akan mempertahankan ini, Pak. Karena kerjaan saya masih banyak. Oke. Biarpun dia juga seorang komika. Mati lu. Biarpun dia seorang komika. Tetap saya akan cek sound dulu dong. Cek sound dulu. Cek sound dulu dong, Michael. Mantep banget ini. Ya. Selamat malam buat Pak Arendo. Bukan dong, jangan lu dia. Oh ini udah menulis ya? Udah. Oh, iya. Jangan lu kasih jangan lu bocorin. Anjir. Gua udah siapin tulisan gua. Selamat malam buat Bang Erwin belum yang habis digangguin pocong kuning. Pocong kuning. Hilang pocong. Selamat sahur buat Jojo yang hutangnya sudah satu kar. Hey. Bayar lu! Bayar lu! Bayar John! Selamat sahur buat kakak Egi Hawi yang hobinya suka nonton ayam kawin. Selamat malam juga buat Bang Rio yang hobinya ngasih makan rumput. Sebelah kiri, Bu. Lu bukan ada lagi. Lu kayu bakar neraka. Terus Bu, Sefrojim. Silakan Bib. Ini ya kelakuan kalau enggak ada gua ya. Sefrojim. Habib mau ikut party juga, Bib? Bangga. Assalamualaikum, Bib. Assalamualaikum, Habib. Assalamualaikum. Tadi gua kesini. Habib.
Amin. Wah ini baru nih. Bibinya orang Thailand. Habib bro. Kemarin tuh ada guru spiritual tuh kayaknya abal-abal ya. Iya. Kalau ini juga, ini mah asli nih. Eh gue ya, udah Habib industri ya. Kewibawaan gue terus turun. Nah, terus disuruhin sama Desta gimmick. Karena Vincent gak tahu gue nungguin di parkiran setengah jam. Kepanasan. Mana nih jaket tebel. Jadi naik motor kesini. Gue naik jadi, motor. Terus suruh nungguin di sana orang lagi maksiat. Ini musik haram. Karena sia-sia dan maksiat. Tuh, dengerin tuh. Saya sering bilangin, Bib. Cuma dia masih nekat aja, Bib. Iya, mungkin musiknya beda kali. Bib mau musik apa, Bib? Bisa bisa dikondisikan. Nggak, coba. Jangan. Gak usah. Hey, saya udah ngomong. Gua abis naik motor kedinginan. Ini abisnya lucu banget. Tapi lucu ini. Nggak, hanya naik motor kesini. Tadi abis beneran naik motor kesini ya? Iya. Bib, tadi kan kita ketemu di Tonight Show. Terus gue bilang, ayo dong kapan sahur? Nanti. Ini ngajarin gua bohong. Wah, lagi yang kacau nih. Wah. Ya kan tadi wah, dia orang ini tadi WhatsApp gua. Eh lu cek WhatsApp lain kali, lihat nih. Besok tuh bakal ada Habib Jafar, itu lu harus jangan kasih tau Vincent. Ya tengah hari ini. Oh, iya, tapi dia juga memang orangnya ini sih. Ini kan buat surprise, bukan buat bohong-bohong nih. Benar. Tapi hitungannya bohong. Enggak, ini white lie. White lie. Kebaikan, iya. Bib, ini dia semua. Habib Jafar. Cuman gua udah diajakin bohong sama dia, gak rapi lagi. Vincent bisa tahu. Drivernya bocorin. Lagi Habib ngapain ngomong sama drivernya? Lah gua enggak tahu soalnya drivernya gayanya tengil. Si Baki. Baki tahu. Brengsek emang tuh orang tuh. Tahu. Dia cuma gini, "Pak, tuh ada Habib Jafar nungguin." Oh, ya udah gua kira mau ini kali mau ketemu siapa gitu, gua enggak tahu. Iya, gua kan pakai sarung, pakai songkok kan. Pas masuk dia, "Wah, Bang, Zakat Fitro masih lama nih, Bang." Wah, kurang ajar juga tuh dia. Bip, tapi kan istri emang sering party, tapi kan tanpa minuman keras, Bip. Yeah. Gak apa-apa dong, Bip. Ya kalau kayak tadi sih, tetap aja ya. Jatuhnya, mungkin gak maksiat, tapi gangguan mental ya. Tapi kan kita tadi juga terlalu over lah, jangan kayak gitu-gitu lah. Lu doang. Lu juga. Dan kalau gua ngeliat muka-mukanya, kalau nanya hukumnya ya, lebih ke bodoh. Lumayan. Tapi di sini semuanya rata-rata puasanya full, Bib. Amin. Kecuali Indra, karena Indra non-muslim. Iya, iya. Nanti bentar lagi mau login ya? Aduh. Indra ya? Kayaknya wibawa saya makin habis. Tetap mungkin pas kemarin kita berapa kali jadi begini, tapi kalau di sini orang rusuh kan dari tadi. Dari tadi beres itu mulu ya. Gue 3 kali lu marah-marah mulu ya. Sabar. Ada Habib. Ini yang bayar lu. Iya, sorry. Ya lu ini dong harus. Aduh. Gambarnya gak nangkep tadi, Bip. Gak kelihatan. Lagi. Hilang biasanya. Bip, tapi ini kan terima kasih banget Habib sudah mau datang di South Finish. Dia pertama gue tawarin, kalau ngobrol, yuk yang reguler, ayo gue mau. Tapi kalau yang di hutan-hutan itu gue gak mau, ah deh gitu. Oh. Ini. Terus kata Desta, enggak Bip, ini kita akan memberantas kemaksiatan. Nah, benar. Itu. Langsung gue. Emang yang kita perbuat maksiat banget ya? Kagak. Maksudnya kan untuk apa? Menerangkan kepada masyarakat. Iya, gitu loh. Lu sih pakaiannya begini. Iya, masa kayak gini, Bip? Saur-saur, Bip. Angkat ketek dulu dong. Halo, apa sih? Bulu ketek, Bip. Bulu keteknya ditempel. Oh, ditempel. Ditempel. Masa dia pakai sendal jepit, Bip? Tadi beri. Jadi apa kamu? Briefingnya bukan habis. Bip, kalau motong bulu ketek, asal. Ada hukumnya ya? Tapi Habib juga ada yang panjang, bro. Weh. Arab, bro. Pemikirannya. Ya, bikin gua capek main sama Desta. Nyapuin terus. Tapi kan kita gini kan menghibur orang jadi pahala, Bib. Nah, menghibur orang itu adalah salah satu ibadah termulia. Amin. Membahagiakan orang lain.
Amin. Dengan musik gak apa-apa. Yang penting tidak sia-sia, tapi tujuannya menghibur, apalagi mendidik, dan tidak maksiat. Misalnya ya, kalau gue di kampung tuh ada marawis. Nah, marawis itu ada marawisnya, kemudian ada gendangnya, sama ada sulingnya. Nah, kebetulan di sini udah ada sulingnya. Ada suling. Oke, bisa nyala. Bisa. Gendangnya bisa pakai itu kayaknya. Coba. Ini bisa jadi gendang. Ini bisa jadi gendang. Gendangnya. Tapi Pak Jago. Ini bisa jadi gendang. Gendangnya coba gendangnya. Ini jadi gitar nih, bisa nih. Bisa jadi gitar tuh. Itu bisa jadi gitar tuh. Sabar. Oke, sabar. Langsung barang aja musiknya. Mantap! Cinta! Lu gak usah nyanyi. Merdu sekali, luar biasa. Ramadan ini sungguh berkah. Bip, begini-begini gak malu, Bip? Gak malu, gitu. Kalau kita mah gak apa-apa. Gue padahal tadi gak malu karena lupa loh. Dia bikin sadar. Namanya manusia, Bip. Enggak, bukan. Ya, oke, okay, gue dibikin sadar gak apa-apa. Tapi masalahnya sama non-muslim. Itu ya, bisa datang dari mana aja. Hikmah. Iya, kata Nabi, hikmah itu ambil dimanapun mendapatkannya. Betul. Tapi enggak lo juga menurut gue. Iya sih ya. Samurai X dia. Tapi kan gue sering dengar Ebel bikin yel-yel. Yel-yel, kan? Betul. Nah, sekarang yel-yel yang positif dong. Nah. Itu dia. Nah. Itu baru namanya. Pressure, nih. Tentang COVID, Bel. Positif. Oh, enggak lah. Bukan. Tentang inilah, tentang bulan puasa, ajak orang-orang berbuat kebaikan. Bulan puasa penuh barokah. Bulan puasa penuh pahala. Bulan-bulan puasa, bulan penuh barokah. Bulan yang penuh hikmah. Bulan-bulan, bulan Ramadan. Kata Nabi, orang itu tergantung circle-nya. Kalau circle-nya positif. Bisa loh positif. Bisa. Cuman gue tadi ya, Alhamdulillah. Agak deg-degan. Mohon maaf ini kan live ya. Kita juga. Nah, Firmawan kakinya udah gini, hati-hati. Mana tadi namanya? Bulan himpunan katanya, bulan himpunan. Himpun pahalanya. Tapi ternyata gue juga baru tau kalau Habib ini juga jago buat yel-yel. Wah, hebat Habib. Bulan Ramadan, bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh berkah, ampunan dan pahala. Bulan Ramadan, bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh berkah, penuh barokah. Bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, berpahala ketika berpuasa. Janganlah kau tak puasa. Hey!
masalahnya kalau kolaborasi ya, ini yang naik atau saya yang turun? Iya sih ya. Mohon maaf, ini ujian atau gimana ini? Amir, tinggal kolaborasi aja, Bib, sebenarnya. Kapan lagi, Bib, kolaborasi sama Ahli Neraka? Tapi ini juga ada persembahan dari puisi dari Vidi Bule. Ramadan. Ini puisi kontemporer, Bib. Puisi kontemporer. Puisi kontemporer. Puisi kontemporer. Puisi karena itu turunin dulu dikit. Ramadan. Bulan yang penuh ampunan. Keren. Satu bulan berpuasa sama dengan 30 hari kita berpuasa. Bagus banget, Mas. Menahan rasa lapar, haus dan nafsu birahi. Seakan kita menangis. Ini bagus banget ini. Karena dengan itu Allah memberikan ampunan kepada kita. Terima kasih Bang Anji Drive. Gini-gini sih biji tadi. Biji, Pak. Bukannya kayak Anji Drive. Biji loh ini. Giring. Oke lah, kalau begitu Habib sudah sini, kita akan boleh nanti Vivin dari sini mau nanya-nanya, boleh ya. Habib. Saya mau nanya. Silakan. Ini pertanyaan saya udah lama sebenarnya. Oh, pribadi, personal. Bagus ya kan. Keren. Jadi waktu itu haram sih itu. Belum. Kalau lihat mukanya kita kayaknya haram. Ini pasal yang haram. Jadi kan memang benar. Jadi gini, Habib disikut. Memang kan liur anjing itu najis, Bib. Iya. Jadi waktu itu saya jalan ke masjid, anjing ngilatin kaki. Kira-kira saya terus masjid atau pulang? Nah, itu pulang. Kenapa pulang? Ya, Anda bersihkan dulu dengan 7 kali air plus 1 ditambah yang dari 7 itu dengan tanah. Lah bener nih. Lah kenapa? Kenapa? Saya ke masjid. Anjing jilatin kaki, anjing jilatin kaki. Ya saya ngapain? Ngapain sih gitu? Anjing ngapain? Jilatin kaki sendiri nih. Jilatin kaki sendiri. Ini pernah aku. Bukan jilatin kaki saya. Saya lagi ke masjid deh, saya ke masjid jalan. Anjing. Biar kasih tahu. Kasih tahu hukumnya bikin humor ke Habib itu kurang ajar kalau gitu. Saya salah, saya di mana, Bib? Belajar. Tapi sering kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana. Puasa kedua, Ebel tadi ngerokok. Jangan lupa menonton video ayo lagi. Kulu kulu kulu, ayo ayo ayo. Kulu kulu kulu. Masker laut. Masker laut. Masker ini digunakan untuk bisa juga sambil bernapas di dalam laut. Dan juga bisa sambil ada udara. Iya, oh, 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 iya, iya. Ini bekas siapa nih, Pak? Bapak kasih saya. Bekas siapa ini sebenarnya? Bau itu, Pak. Kartu lu tadi apa? Tadi 8 sekop. Lah, dia sepele. Gak mungkin. 8 sekop. Makan rumput asli dari Vietnam. Vietnam. Jangan lupa minum kopi di Kades. Di Kades. Hari ini buka yang keenam. Hey, hey. Jangan lupa emang nonton Pindes. Hey. Kulu 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 kaya. Bukbernie hanya di Vindes. Selamat datang di Vindes Store. Vindes Store tak peduli tanggal tua. Vindes Store tak digitalisasi semua. Vindes Store harus memilikinya. Vindes Store tak peduli besok makan apa. Thank you.
Mati. Kali ini kita akan bagi-bagi hadiah ke dua orang yang beruntung. Ya, kalau mau ikut langsung aja telepon ke sini nih. Ini dia nih teleponnya nih. Nah, itu dia. Oke. 0851-5900-3333. Ada passwordnya, ini rasanya super. Betul sekali. Halo. Ah, itu dah. Passwordnya? Inilah saya support. Mantap. Dengan siapa, Kak? Di mana? Ayu di Jakarta. Ayu di Jakarta. Pertanyaannya, di episode sahur kemarin, semua warga dari Pulawak berubah-ubah perannya. Siapakah yang berubah menjadi keamanan? A. Om Leo. B. Desta. C. Vincent. C. Vincent. Ah, kalau benar bagaimana Desta? Wow, Desta. Keren, keren, keren. Kan apinya kena jempol. Nyempol gue lagi. Kalau benar gimana? Kalau benar gue. Kalau benar? Vivin dan Des yang ada di studio akan bergoyang. Dan jawabannya benar sekali. Tepat sekali. Penonton berdiri dong. Mana belum ada penontonnya? Voucher belanja dari Vindestore. Kan yang tadi Desta bilangnya semua penonton ya. Yang paling depan tetap dia. Pengen jadi spotlight ya. Tetap jadi itu headline. Oke, yang kedua masih passwordnya ini rasanya super. Halo, ada? Halo. Iya, halo. Iya, dengan passwordnya Mas? Ini rasanya super. Mantap sekali. Dengan siapa namanya? Di mana? Wahyu Jakarta. Wahyu Jakarta. Wahyu, jenis bisnis apakah yang diperbolehkan untuk ikut ajang Super Adventure Dare to be the next Super Planner? A. Layanan. B. Produk bisnis. C. Semuanya benar. C. Semuanya benar. Ah, kalau benar akan ada seseorang yang bergoyang. Siapa dia? Wah. Baby. Oh, bilang. Oh, ini aja nih. Ini. Ah, ini nih. Dia akan berjoget. Hai guys, lagi ngapain nih, guys? Jangan vlog. Ini Desa. Ayo. Jawabannya tepat sekali. Ha. Itu siapa guys? Lagi nih, outsource. Selamat Wahyu, kamu mendapatkan voucher belanja dari Superstore. Oke. Untuk Super Friends, aku mau ingetin sekali lagi, kalau ajang Super Adventure Dare to be the next Super Planner adalah ajang untuk anak muda pemilik bisnis produk atau layanan. Ya. Jadi bisa keduanya, yang penting kamu punya semangat adventurous dan spirit local pride. Iya, nah aku juga mau kasih tahu ke kamu semua, registrasinya mulai tanggal 1 Juli 2023 ya, boleh diikuti dari umur 18 tahun ke atas. Betul. Caranya juga gampil, kamu tinggal buat dan kirim video berdurasi maksimal 90 detik. Gak ada batasan kreativitas untuk ikut. Info selanjutnya boleh kalian buka di websitenya superlife.id. Nah, itu dia. Ini ada contoh merchandise dari Super Soccer X Neon. Nah, N-E-E-O-N. Sebuah brand fashion yang mengedepankan fungsi bagus dan style di produknya. Oh, Nindra, lo kan suka pakai iya, tas-tas gitu tuh. Tas-tas keren ya. Keren. Nah, oh, ini juga bagus nih. Dompetnya nih. Neon, Super Soccer X. Iya, Neon. Iya, iya. Iya, nih. Tagline-nya pun carry your fun. Neon berharap menjadi pembawa kebahagiaan untuk pemakainya. Keren banget. Nah, iya sekali. Pak, cara pakainya juga gampil banget lagi. Pokoknya ini semuanya gancil deh. Gancil. Gandaria Citil. Gancil. Oke, sekarang kita ngobrol-ngobrol yuk sama Habib Jafar. Cepet. Ah, bukan. Kalau ini kurang aja. Ya, Jafar lagi gue suruh, apa, gue minta makan sahur dulu dia. Oh. Ya. Tapi dia akan segera kesini kok. Itu dia. Baru nganterin Habib sahur. Lagi sahur dulu. Lagi sahur dulu. Oke, okay, gitu kita ya. Ngobrol sama Om Leo. Habib Jafar lagi itu. Tapi ya, namanya kedatangan Habib ya. Senang ya kita ya. Senang banget. Habibnya mana? Lagi sahur. Sabar aja, sabar mau dibukul. Sabar. Habib mana? Mau minum
Nama kenapa? Tadi pertanyaan lo tadi? Bukan. Jadi jilat anjing. Tadi sih dia lewat, saya begini, segera saja. Kalau kurang ajar nih orangnya. Tapi lo sendiri memenang sosok Habib. Gimana? Habib Jafar. Sosok Habib itu sangat mulia ya. Keren. Ini di mata saya khususnya. Wah ini bagus nih. Jadi dia sosok ahli agama, spiritual. Namanya siapa? Jafar. Namanya sulap di. Orang lagi ngomong tentang Habib dia main sulap. Datang makan sahur dia. Dia makan sahur dia. Silakan sambil makan sahur. Sebarit. Makanannya makanan Arab, Bro. Bukan. Makan biasa. Handphone-nya diambil. Nih buat taruh makanan. Oh, emang. Ya, nih taruh makanan nih. Wah, keren. Wih, mantap Vincent. Buat Habib loh, Bro. Eh, kemarin ada ayam, mana ayam? Iya. Kasih semua nih. Mari, Bib, ya, maaf. Ini ada belut, Bir. Ada belut. Ada belut. Eh, ini beginian yang nonton banyak. Silahkan Bib, sambil makan. Katanya sekarang lagi ada bola. Iya, berarti pilihannya bola atau Habib Jafar? Bola. Wow. Pasti bola. Tapi Habib Jafar tadi sebelum Habib masuk pas lagi sahur kita nanya-nanya sosok Habib Jafar. Kalau menurut gue ini adalah, gue sering bilang juga, gue nggak tahu kenapa gue kalau ketemu dia adem gitu ya, dengan segala macam ilmunya dia, tapi bisa masuk ke anak-anak muda, ya. Masih relate gitu ya, masih relate. Dan kalau banyak yang bilang Habib Jafar tuh kalau dakwah atau ceramah tuh adem, ya. Karena, ya maksudnya adem gitu, apa pembawaannya tuh bikin orang tuh nggak emosi. Ngomong-ngomongin hal-hal yang apa ya, yang ya berbau religi kan kadang-kadang ada yang fanatik banget ya Bib ya. Benar. Itu Bib persoalan yang juga. Benar, yang persoalan yang paling utama tuh ada beberapa yang niatnya menggurui sama yang niatnya ingin memberikan satu apa cerita kebaikan. Sharing. Ini pembuktian jelas waktu itu gue di apa lihat handphone gue sampai gergetan. Gue ngeliat handphone. Gara-gara ada yang ceramah itu marah. Ini orang lagi ngomongin agama nih panji kayak gitu. Iya, Habib Jafar lagi ceramah. Itu adem ngeliat banget. Iya. Karena? Saya di mall. Gitu. Dinginan. Itu masih ada 4 TK gitu. Lama-lama kurang ajar nih. Gak boleh begitu. Saya salah lagi. Enggak, salah lu, salah. Lu dari tadi. Saya udah Islam. Saya udah login. Ikut ke neraka. Gua antar. Kalau ke neraka berarti Habib ikut juga. Berdoa. Jadi gini konsepnya. Pas ditubir, kalau dinaik Habib gimana? Bih! Saya kalau diantar Habib naik masuk neraka, jalur beasiswa dong. Karena dari gue ya. Tapi kan ya banyak. Tapi emang begitu ya. Sih. Gue belajar dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu menyebut muridnya, umatnya itu sebagai sahabat. Ya. Bukan sebagai murid ya Bib ya? Iya, walaupun mereka murid tapi disebutnya sebagai sahabat. Agar karena omongan sahabat kadang lebih didengar dari omongan orang tua atau guru. Gua dulu pas kecil gitu, pas tengil tuh orang tua gua. Sampai sekarang, Bib. Oh iya, masih. Iya, iya. Nah gitu orang tua gua, omongin tuh si Husein. Kan bokap gua gak manggil gua Habib kan. Iya kan? Iya, benar. Kalau gua bilang, lah saya kan Habib. Bokap gua, saya juga Habib. Karena kan keturunan. Iya. Jadi, tuh omongin Husein biar gak begini-begini. Nah kadang omongannya sama aja sebenarnya pesannya, tapi karena yang ngomong sahabat kita lebih dengar, lebih ngikuti, kayak lebih. Oh iya, bro, lebih bro. Saya boleh jadi sahabat Habib? Oh saya mah yang ini belum kelar. Masuk. Ntar lo ngantri dulu. Tapi namanya berarti Husein. Nama gue Husein. Jafar itu nama ayah. Karena kan ayah gue dulu klannya, nama klan. Enggak, nama ayah gue tuh Jafar. Karena dulu ayah gue pernah main Aladdin. Kan ada jahatnya. Jahatnya. Antagonisnya ya. Tapi kan Husein. Al-Hadar itu Far. Dipanggil berarti kan Sen. Itu Sen, pas iya. Dipanggil Sen itu ada pada yang mau belok kiri atau belok kanan. Aduh lampu Sen. Kurang ajar ngomong apa kayak gitu sih. Ini mah prank gua, Bro. Menurut lu gimana, Sen? Eh.
Ini orang aja nih. Bip, tapi dipukul pantatnya lagi. Walaupun banyak yang suka gitu ya, tetap pasti banyak yang kontra juga. Itu banyak iya. aja iya. orang yang akhirnya bernada miring, entah kenapa, mungkin gak setuju dengan apa yang dilakukan Habib gitu betul. Dengan anak-anak muda, kan banyak juga, Bib. Gue diajari sama guru gue, Bib Jindan, tuh tiga hal terkait omongan orang lain terhadap lo. Okay. Pertama, yang gak nyampe kepada lo, jangan lo cari. Oh, oke. Okay. Iya kan? Iya. Kadang orang kan... kantuk kamera. Ngantuk. Orang yang tank banget. Lu ngeliat juga. Lu ngeliat. Bip, samperin Bip. Ceramah gue bikin lu ngantuk. Dia mendengarkan Bip. Dia mendengarkan. Dia mendengarkan saking busunya. Sampai. Karena kalau orang ngaji kan biasanya ngantuk. Iya, emang ciri-ciri fitnah dajjal gitu. Iya. Gimana, gimana Bib? Gimana yang pertama omongan yang gak nyampe kepada lu, jangan lu cari. Contohnya ada teman gua tuh yang download Get Contact. Ah, nyari ya? Nama dia di tempat orang lain tuh kan. Oh, muncul iya. tuh kan. Oh. Siapa nih namain nama gua? Gak enak nih. Mau gua di misalnya apa? Tuyul-tuyulin atau oh, ini. Udah gak usah dicari. Okay. Yang gak nyampe ke kita. Yang nyampe ke kita dari mulut orang lain jangan dipercaya. Oke. Nah, yang sampai ke kita dari mulut orang itu langsung, jangan kamu hiraukan dan maafkan. Oh. Jadi udah, tugas lo hanya berkarya secara positif. Nah. Habib pernah ada nggak contoh yang Habib alami sendiri dan Habib akhirnya bisa melakukan itu? Head speech, ada kata-kata kasar ke Habib. Maafkan itu kan susah, Habib, ya, memaafkan. Iya, kalau gue sih ya sering, kan, gue pernah ini, Habib bangsat katanya. Oh. Di kolom komentar lo gitu. Wah, kacau itu. Nah, ya... gua akhirnya dibaca juga tulisan bangsat juga loh. Ya enggak boleh dong. Gitu dong. Enggak boleh dong. Jangan diboleh. Jadi tugas kita itu kepada orang yang ngebangsat-bangsatin kita itu memaafkan. Karena kalau kita cuma baik ke orang baik ya transaksi doang kan. Oh. Tapi kalau baik ke orang yang buruk itu edukasi, mendidik, bahkan revolusi, mengubah dia. Oh. Itu tugas kita enggak sih? Maksudnya kayak Habib gitu. Habib baca komentar itu, apakah Habib hanya udahlah, gue maafin ini. Tapi apakah ada satu pertanggungjawaban dari Habib untuk ini orang ini harus dikasih tahu gitu? Iya, kalau gue sih sekarang udah gak baca komentar. Jadi ada orang yang bacain, kemudian yang perlu gue dengar lu sampein ke gue. Oh. Karena menurut gue ya kolom komentar juga harus dihargai. Karena yeah. mungkin ada orang yang mengapresiasi, yeah. 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 ada yang mengkritik. Kan kritik yeah. tuh yeah. baik tuh, yeah. Yeah. sumbernya yeah. ingin kita bertumbuh. Yeah. 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 Nah, yang penting yang head speech-nya itu yeah. gak nyampe ke yeah. kita. Yeah. Karena kan kadang ya, kalau yang baca kita sendiri itu gini, lu dari 1000 komentar, mm-hmm. ada satu aja yang head speech dan kadang kena ke kita, iya. misalnya ya gini, lu sangat sayang ke ibu lu, okay. tiba-tiba dia nyerang personal ke ibu kita tentang hal yang mungkin kita lagi iya. baper urusan itu, kayak iya. ah ini pasti emaknya sakit nih, dan iya. kebetulan ibu kita lagi sakit iya, beneran, oh, iya. itu pasti kena kan betul, betul. Ke kita. Nah gue gak pengen berada di posisi itu. Itu yang nah. komentar baik 100-nya itu udah kehilang iya. tuh, udah hilang ke satu ya. Iya hilang, ya ini apa... buktinya misalnya lo ngasih 10 penjelasan ya, satu lo salahin, itu orang fokus ke yang salah. Oh, iya. Misalnya ada satu orang azan zuhur pakai apa as-salatu khairum minan naum, datang orang sekampung, gimana azan nih, eh gua dari dulu azan lo gak kemari ya buat sholat berjamaah, giliran gua salah lu kemari ya, cuman gua bener dari dulu lu gak kemari, gua sengaja gua apa salah-salahin tuh biar gue bisa ngasih tahu lo bahwa orang tuh cenderung ngelihat ya, aspek kurangnya aja. Ya, Bip sekalian nih mumpung ngobrolin aja. Lu jap aja lu, jap. Tadi gitu kan pertama. Bip. Oke. Okay. Lu berarti. Iya enggak. Iya nih. Santai kali par. Ya. Sekalian lagi soal ajan. Kita kan di Vindes Ramadan bareng Vindes ini kita ada ajan subuh dengan ajan buka. Itu kita minta teman-teman kita yang di subuh tuh ada kunto aji untuk oh, yeah. untuk azan. Untuk buka tuh ada dikta. Ada dikta. Kalau menurut Habib tuh gimana sih Bib? Maksudnya mereka sih kita apa dampingi ya gitu dengan ustaz sebelah ya. Yeah. Untuk pembacaannya dan lain-lain. Kalau
Dikta Gina tuh kan gak enak suaranya. Bukan Dikta, ya, bukan Dikta Gina. Bip ya kayak gitu lah Bip. Humornya gak ke arah sana Bip. Humornya tuh kan Dikta Mimi ya. Oh, humor tuh ada aturannya. Jadi rules humor. Jadi kita sih niatnya buat ya biar apa ya sama anak-anak muda sekarang gitu. Ya. Oh, ya. Masuk gitu. Masuk. Jadi adzan itu yang ditunjuk oleh Nabi adalah Sayyidina Bilal bin Rabah. Yang dia itu suaranya indah. Ya. Itu yang harus dilakukan oleh kita untuk azan, sholawat, zikir, apalagi yang pakai pengeras suara. Dipastikan itu suara kebenaran harus disampaikan dengan baik. Indah. Baik itu artinya volumenya yang baik, ya. Semuanya baik. Dan dibungkus dengan indah. Sebisa mungkin yang azan itu adalah yang suaranya indah. Wah, untuk haji dikata pas. Iya, benar. Jadi pas. Karena ada seorang spiritualis muslim namanya Jaluddin Rumi. Dia itu punya cerita. Jadi ada satu orang yang anak ceweknya mau masuk Islam karena mau ngikuti cowoknya. Dia pusing tuh kan. Dia pengen anak ceweknya tetap non muslim. Akhirnya dibujuk gak bisa. Tapi suatu hari si anak ceweknya, enggak deh gue balik ke non muslim lagi. Loh kok bisa, kata bapaknya. Ternyata karena dia dengar suara-suara dari masjid yang azan. Di luar azan, oh, itu, di luar azan. Jadi yang keras, oh, volumenya dan lain sebagainya, itu yang kemudian bikin dia gak respect kepada Islam, dan akhirnya dia gak jadi masuk Islam tuh. Nah, malah masuk berdiri katanya dia. Oh, iya, dia emang pas lagi emang udah mau kuliah, udah lulus SMA. Jadi akhirnya si bapaknya datang ke muazzin itu, ke orang yang pegang masjid itu. Wah, terima kasih anak saya gak jadi. Jadi kadang pesan itu butuh kesan juga. Ya. Pesan yang baik butuh kesan yang baik. Ya. Pesan yang benar butuh kesan yang baik dan indah. Gitu. Penyampaian. Semua it's all about communication. Mungkin benar. Mungkin banyak juga sekarang yang penyampaian dengan keras. Jadinya orang kayaknya malah jadinya. Nah makanya kenapa Habib Jafar ini relate dengan kita. Kita karena penyampaiannya ada banyak yang penyampaiannya keras. Jadi mungkin kayak enggak gitu. Banyak yang kayak gitu ya. Iya. Jadi bagi gua sih. Memang dalam satu sisi kita butuh orang-orang yang menyampaikan dengan tegas ya. Karena ada aja kan umat yang tengil kan. Iya, yeah, iya. Yeah. Tapi di sisi lain juga butuh orang-orang yang lembut. Agar umat tuh bisa memilih. Oh iya. Yeah. Gua mau berguru kemana nih yang cocok buat gua. Ada opsi ya. Karena ada orang yang memang gua nih gak bisa kalau dilembutin. Butuh ditegesin. Bukan keras ya, tapi tegas. Nah itu makanya Nabi itu muridnya juga mendekatinya. Kepada muridnya itu tergantung kondisi si muridnya. Ada Sayyidina Salman Al-Farisi itu dari Persia dan yang digunakan tuh akal. Maka Nabi logis. Iya logis, menyebarkan Islam kepada Sayyidina Salman dengan pendekatan logis. Nah, Sayyidina Bilal yang muazzin tadi itu emosional, orangnya pakai hati. Akhirnya Nabi bicara dari hati ke hati. Makanya gua di awal dakwah tuh bilang gua itu jadi badut aja enggak apa-apa. Kalau memang harus itu yang gua pilih sebagai jalan. Ya udah make up dulu. Enggak gitu. Itu cuma kiasan. Itu cuma kiasan. Maksudnya kita itu pengen nyontoh Nabi Muhammad yang dilempar batu, dilempar kotoran, dicaci maki, tetap fokus kepada dakwah. Pesannya ya. Pesannya dan kemudian memberikan kesan. Karena mungkin gini ya. Gua nyampein kesan ke Desta. Des, lu begini. Terus Desta enggak mau dengerin. Terus ya lo emang bego sih, gue pergi. Desta gak akan mikirin omongan gue karena udah dibego-begoin. Tapi kalau gue, dia gak nerima, tapi gue yaudah Des, thank you ya, lo dengerin aja, gue seneng kok. Gue pergi, dia mikir. Enggak juga omongannya. Gue mikir. Mikir apa? Ya mikir bahwa patah nih. Bayar bensin, bensin apa-apa, enggak mau kos-kosan. Listrik. Lagi ngobrolin sesuatu listrik dalam yang bisa menyentuh deep anak-anak. Deep. Pernah ada yang bilang Habib dari samping hidung Habib ini panjang. Katanya mau datang. Hidungnya mancung banget. Tadi gua nahan mau bercanda apa? Gua enggak bercanda, ini beneran serius. Bener tadi. Emang hidungnya panjang banget, mancung. Tapi Habib, satu lagi ini juga pertanyaan mungkin dalam juga ya. Bener enggak sih banyak orang misalnya pakai sarung kayak orang-orang dari Arab gitu yang enggak pakai dalaman lagi. Bener enggak Habib? Jadi ini ada nanya kayak gitu. Iya, kalau bukan masuk angin katanya emang gitu. Jadi
Makanya panjang-panjang katanya gitu gosipnya. Kalau kalau gue sih diajari dulu di pesantren ya harus bukan cuma pakai celana dalam, pakai celana minimal celana pendek atau celana panjang. Ya, tapi ini pakai lagi dalam. Gue pakai celana dalam nih. Ma bohong. Buktiin dong. Buktiin dong. Buktiin dong. Buktiin. Coba pakai lebih pantas. Aurat, aurat. Nah, gue pakai celana. Jadi ah, tapi memang harus pakai tar dalam lagi ya Bib ya kalau pakai sarung itu. Kayaknya istri gue butuh gue deh. Jangan Bib. Jadi, tapi harus pakai. Jadi dulu pakai biar kalau keangkat sarungnya enggak jadi buka aurat. Tapi waktu saya saya sempat umroh waktu itu kan pakai ihram tuh. Nah, dalamannya enggak pakai kan Bib? Kalau umroh enggak boleh malah. Enggak boleh, penutup kepala pun enggak boleh. Harus yang kain, kalau iya, ihram. Hanya kain ihram aja. Kain ihram dan enggak ada jahitannya itu. Betul. Syukur dulu itu waktu tawaf segala macam jadi berasa kayak itu ya, Bib ya kayak. Nah, nih ya, kalau pengalaman gua nih cerita pengalaman. Gua kemarin umroh itu tantangannya, gua cuma 2 kali umroh. Maksudnya di saat berangkat itu 2 kali. Kenapa enggak kuat sama selangkangan? Karena kalau enggak pakai celana dalam, guna gandul. Bukan. Kondisinya kalau lo agak gemuk, ya? Ininya lecet. Oh iya iya. Pakai salep, Bib. Iya benar pakai salep. Iya benar Bib, benar Bib. Iya. Belum gua salah. Salepnya salep Priadi lagi, salep Priadi. Benar. Itu mungkin kurap atau kudis kali Bib. Enggak. Enggak kegeser. Jadi kalau gemuk, sini kalau gemuk. Walaupun bukan gemuk banget ya, tapi kalau ininya lo gemuk, kalau jalan. Enggak, enggak, tapi benar. Tapi benar kan benar pakai salep itu biar dia enggak terlalu keras kulit sama kulit sebenarnya. Karena kalau kegesek-gesek tuh lama nyala, Bib. Kebakar. Belakangannya kebakar, kebakar. Ya nyala. Masalahnya salep itu kalau mengandung minyak wangi dia nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh kena dam. Dam itu bayar denda satu ekor kambing yang setara 3.200.400. Hanya gara-gara salep yang ada minyak wanginya. Minyak lintah. Kan nggak ada minyak wanginya. Terus di sana juga nggak boleh ngupil. Iya karena kalau lo ngupil terus keluar kotoran. Iya bukan kotoran, bulunya jatuh. Maka lo kena tuh denda. Wow. Oh, kalau ngupil. Jadi gini, di lu pernah umroh kan? Pernah umroh. Jadi pas umroh itu umroh memang iya, alhamdulillah, Bib, pernah. Gua enggak nduga loh. Apalagi gue, Bib. Jadi gitu, Bib. Banyak orang yang menyangka karena ini benar-benar tanah suci. Dad, jadi tanah suci itu banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan peraturan dan segala macam. Ya, Bib. Jadi kayak hal-hal yang kayak gitu jangan-jangan itu kecil banget, paling cuma ngupil doang, tapi jangan-jangan rambutnya yang jatuh itulah yang bisa jadi denda. Apalagi, Bib, selain bulu hidung, Bib? Ya semuanya kata-kata, kata-kata nggak boleh debat lo, apalagi debat di atas kuda. Gimana gimana mas? Debat kusir. Oh dah. Oh. Kalau kita lagi toab. Bu lagi bab. Bib sorry. Mas bab itu kalau dipisah pengucapannya bahaya. B A B. Yang masih kayak bulu hidung jatuh atau kumis jatuh, rambut juga. Iya semua. Kalau misalnya kita kan nggak pakai tanah dalam nih, sorry Bib ya. Karena kalau jalan kan kita nggak tahu tuh yang rontok berapa Bib. Iya dong. Iya. Asalkan nggak disengaja. Iya. Tapi itu udah rontok lah. Itu dicabut-cabutin sendiri Bib. Nggak mau. Itu keringatan. Tapi yang nggak boleh itu kalau lo ngupil kan berarti lo sengaja. Oh, iya. Gak ada hal yang disengaja yang men-trigger sesuatu yang akhirnya bisa menyebabkan dalam tadi ya. Harus bayar. Denda tadi lu usia berapa? Ya. Kok masih kenal Mick Jagger? Wow, Mick Jagger. Dia baru mualaf, Bib. Oh. Dulunya. Dulu jangan nyebut gosip. Dulunya pohon, dulunya paling bawah pohon. Dulunya jangan ini teman gua onat. Masih ngarep onat. Oke, ini ada Twitter nih, di Twitter banyak banget. Banyak yang nanya. Bib, kita jawab ya Bib ya. Ada beberapa teman-teman dari Vivin Dedes. Tanya Habib Jafar. Bisa enggak biar nasi saya agak kering? Silakan Bib. Boleh makan. Santai Bib. Makan harus duduk ya Bib ya. Duduk. Dan harus nganga. Iya, kalau sombing kembut, Bib. Oke, kita lihat dari Twitter, silakan Vivin Dedes. Mana nih pertanyaan pertama? Nanti yang di studio kalau ada pertanyaan boleh juga ya. Kayaknya antusias sekali nih penonton-penonton. Iya, mereka nih pengen ini salah satu tamu yang paling banyak di request. Bib, emang benar kalau sikat gigi di saat bulan puasa itu batasnya cuma sampai zuhur. Sikat gigi, tapi ini bisa dijawab juga ya, batasnya sikat gigi, mungkin yang pertanyaannya tuh dia ngerasa bahwa kalau sikat gigi cuma sampai zuhur doang masih bisa kali Bib, gitu mungkin. Iya, jadi
tungguin dulu. Bip, punya. Punya Bip. Kok bau ikan ya? Lauknya. Ya. Sekarang lanjut aja. Kok buka etek ya? Ini. Kok bau ebel ya? Ada. Gosok gigi apa jam 12? Apa zuhur? Ada aqua nih. Masuk. Bip, kalau gitu kan kita harus bayar Habib. Ya enggak, aku aja suruh kejeda nulis. Oh, ini bagus tuh. Bagus, pinter ini. Iya, iya, iya. Habib ini bisnisnya oke. Habib industri, bro. Habib gimmick. Habib gimmick. Jadi, tentang Habib, tentang hal-hal yang makro ya, Habibnya enggak cuma sikat gigi mungkin, mandi. Kumur-kumur. Yang dilarang dari kumur-kumur, bukan dilarang, sebaiknya dihindari, makruh disebutnya. Ya. Itu sikat gigi selepas duhur. Oh benar, berarti benar. Ya. Bukan nggak membatalkan, makruh. Iya, mengurangi. Makruh itu nggak kenapa-napa, cuma lebih baik kalau nggak dilakukan, malah mendapatkan pahala. Benar ya, Bebe? Dan sebaiknya memang dijauhi, karena kalaupun nggak sengaja ada yang ketelen, batal. Bukan cuma sengaja, tapi nggak sengaja ada yang ketelen, batal. Berarti berenang nggak boleh dong, Bebe? Berenang makruh juga. Kentut lagi pas saat berenang itu batal. Iya, karena ada udara yang keluar. Ada udara yang isep lagi. Iya, ada isep. Jadi ada lu ngerasa ada yang masuk. Kalau pantatnya kita sumpel. Enggak bisa keluar kentutnya. Enggak keluar kentutnya. Nih. Lagi batal. Entar dulu nih kentut nih. Kentut cepet gitu. Enggak kalah cepet, kalah cepet. Lu kan punya kegiatan. Berenang itu pantat. Ada kegiatan yang berenang. Makanya ntar aja. Enggak, taruh dulu. Iya, tanpa santai, Bib. Ya, kemarin ngobrol di Tunecu, Habib bilang tuh kalau lagi berenang, kentut, makanya tidak disarankan berenang pada saat bulan puasa. Iya, karena banyak yang baru tahu kali ya, kalau misalnya kentut itu kita membuang gas, pada saat selesai itu dia narik lagi gitu. Iya, jadi tidak khawatirkan ada yang masuk. Harus balik, iya. Maksudnya kentutnya ketelan apa gimana? Enggak, airnya gitu. Ketika kentut. Tadi kebuka. Bego, lo! Kasar! Ya. Kasar urusan kaya. Kentut aja bego ya. Rasain lu. Sabar, Bib. Gitu, Bib. Tapi Bib, jadi itu harus dipecahin dulu nih, Bib, karena banyak banget yang bilang makruh itu udah pasti dosa salah. Padahal enggak ya, Bib. Yang sepengetahuan saya makruh itu hal yang kalau dilakukan tidak berdosa, tapi kalau enggak dilakukan mendapatkan pahala. Betul, Bib. Betul. Jadi hukum itu ada 5. Haram kalau dilakukan itu dosa. Makruh kalau enggak dilakukan dapat pahala, kalau dilakukan tidak dapat dosa. Sunnah itu dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan enggak apa-apa. Kemudian wajib itu kalau ditinggalkan dosa, ada 4 itu. Kalau beliau kan sering tuh pas udah azan subuh masih ngerokok itu. Ya lu jangan kasih tau. Ya jangan lah. Ini kan mumpung ada Habib. Ya jangan. Ya. Mumpung ada Habib kan. Kalau dia gak apa-apa. Asap doang. Beb, onap. Om Leo punya kelebihan. Dia bisa mundurin imsa. Gak lalu tanya, Om Leo kok masih ngerokok? Ntar gue bukanya gue mundurin. Makan lagi. Dan ini juga apa waktu tuh gak bisa dimajuin, diundurin sesuka kita, karena semua ajaran dalam Islam itu kayak sholat ada waktunya, puasa ada waktunya, haji ada waktunya, zakat ada waktunya, kemudian bayar utang, semuanya pokoknya ada waktunya kan, diatur waktunya, karena Islam ingin mendidik kita mengendalikan waktu, karena orang yang mengendalikan waktu, disiplin waktu, dia sukses. Amin. Makanya di Quran itu Tuhan banyak menyebut kata waktu. Bersumpah atas nama waktu. Betul. Wal asri, demi waktu. Demi waktu. Demi masa. Anas. Ya, wal asri itu demi masa, demi waktu. Demi waktu. Bukan lagi. Ada lagu Ubu. Demi waktu. Bukan waktu. Demi waktu. Demi waktu. Iya. Jadi gitu, yang makro juga tuh ini kata Nabi, kalau lagi wudu itu di luar bulan puasa, saat kalian tidak puasa harus yang banyak kumur-kumurnya dan masukin ke hidung. Tapi kalau saat berpuasa jangan dimasukkan ke hidung, jangan berlebihan. Oke. Nggak apa-apa, tetap sunnah ketika berwudu. Ayam aja, tayamum ya? Ya nggak kita umum lah, nggak ada air, nggak boleh. Dia nggak ngerti agama, Bi. Nggak, saya pengen banget tayamum, Bi. Tayamum tuh pakai debu sama pasir, Bi. Ya, kok lo marah sih? Enggak, saya tanya, Bib. Bener kan ya, Bib, ya? Iya, bener. Pakai debu atau pasir? Saya pengen tayamum, tapi gak ada debu, gak ada pasir. Adanya air, itu gimana? Ya, itu bukan tayamum.
Oke, okay, next kalau ya. Air enggak boleh. Pakai pasir kucing tuh katanya, pakai pasir kucing. Makan lagi, Beb, makan lagi, Beb. Oke, okay, sambil kita ngelihat. Oke, okay, Vivin Dede semuanya silahkan. Masih dibuka pertanyaan nih buat Habib Jafar. Apa hukumnya nonton video mukbang pas puasa? Kan nambah rasa lapar, Beb. Apakah menambah pahala? Nah, Beb, ini pertanyaan yang sama di persoalan, Beb, kalau saya pengen nambah pahala puasa saya menyaksikan hal-hal yang mungkin akan menggiurkan, tapi saya tahan, itu bisa menambah pahala puasa saya nggak, Beb? Misalnya, karena Habib bilang di Tonight Show, dirasakan, rasa laparnya, rasa hausnya dirasakan. Dirasakan, gitu. Agar bertambah pahala kita dan mendapatkan efek yang Allah inginkan atas puasa kita, yaitu merasa lapar dan haus, misalnya bikin kita menghargai lagi makanan dan minuman, betul, bikin kita punya empati kepada orang yang kelaparan dan kehausan. Yeah. Nah, tapi kalau nggak perlu sampai menyiksa diri dengan sengaja nonton-nontonin. Karena yuridullah bikumul yusr. Allah ingin kemudahan bagi kamu. Wala yuridullah bikumul usr. Allah nggak pengen kesulitan kepada kamu. Nggak apa-apa. Tapi kalau ada, jangan kemudian wah, ya kayak nongkrongnya lagi marah-marah kan? Oh, iya, nongkrongnya depan lagi restoran. Nonton bokep aneh banget ya. Tapi ada yang kayak gitu. Ya pasti gak ada yang lain nonton bokep ya, misalnya. Oh, iya, satu itu matanya juga ada dosa. Belum lagi rasanya. Bib, tapi kan banyak fenomena seperti itu ya, Bib. Yang pengen ngerasakan misalnya, wah sengaja mau bulan puasa menjelang lagi gue pengen olahraga biar capek banget. Biar makin haus nih, biar makin gede pahalanya gitu. Misalnya enggak, kalau niatnya itu artinya kan nafsu tuh. Oh, udah salah. Berarti nafsu berniat pun udah salah ya, Bib? Iya, itu yang harus diikat justru. Nggak usah pakai nafsu. Beribadah itu kata Allah semampu lu, bukan pakai nafsu. Saya pengen semua masjid paling depan, semua saya harus lari kenceng-kenceng. Ada nih, di zaman Nabi Muhammad, orang itu ngelihat Nabi itu puasa, tapi masih berbuka. Dia memilih puasa, nggak pakai buka. Iya. Laper anak tuh muda tuh akhirnya Madal naik dong kan, bukan imannya, asam lambungnya. Akhirnya ditegur sama Nabi, jangan berlebihan. Wallahu la yuhibbul musrifin. Sekarang tuh, Bib, madu buat asam lambung, Bib. Oh, urat madu. Enggak serius buat. Enggak, ini berjualan di bulan puasa juga salah, jangan pakai nafsu juga deh. Enggak pakai nafsu. Oh, madu biar ya, buat asam lambung. Bib, tapi ini mau nanya sedikit. Kemarin kan saya dengar banyak tuh apa yang ceramah di depan anak-anak bilang bahwa kalau mau dapat pahala jadi harus gini, kumpulin pahala sebanyak-banyaknya. Cuman kalau buat anak kecil menurut saya, Bib, ya. Kan jadinya anak kecil cuma berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala, tapi jadinya beribadah bukan karena ingin dekat dengan Allah. Menurut gue ya justru kalau buat anak di tahap itu masih reward and punishment. Dia kan butuhnya reward surga and neraka. Punishment, surga neraka. Makanya kalau orang masih beribadah karena itu boleh, boleh karena itu janji Allah. Tapi ya level lo di situ. Tapi sampai yang tua-tua kemarin juga yang kajian, tapi yang banyak udah dewasa-dewasa, tapi masih begitu ngomongin pahalanya gini. Nanti kamu dapat pahala ini nanti surga gitu. Iya, karena kan dewasa itu pilihan. Lo milih untuk dewasa. Bisa jadi lo udah tua tapi gak dewasa. Termasuk dalam beragama. Di antaranya ketika lo berpuasa ya, lu jangan sibuk sama tidak puasanya orang lain kalau lu dewasa. Tuh, kalau pakai pakaian begini dewasa lagi. Enggak, ngerti paham maksudnya. Maksudnya ya, Habib itu kayak gua tadi dibilang enggak malu begituan. Kacau. Dia kacau, Bib. Kacau. Tapi itu bener ya, orang muslim jangan diajak. Nah, muslim jangan diajak. Jangan Bib, ini aset kita. Habib gua enggak mau nak. Amanat kan jangan. Ini aset Bib, ini aset. Oke, next lagi nih ya. Itu sama, tapi tadi Habib menarik banget persoalan tentang bagaimana orang yang misalnya memarahi sebuah restoran yang bisa ngomong tapi enggak usah megang paha gue, Om Leo. Oh iya. Iya. Ini gue dalaman itu ya, cuma segini doang tuh. Iya, masih buka. Restoran masih buka, udah tuh dia marahin restorannya. Gue belum tahu loh dia bermaksud. Om Leo ya. Berarti Gemini dia. Enggak dong. Bisa saya. Ini udah ada pertanyaan lagi nih. Bib, sampai kapan anak mengabdi berbakti sama orang tua? Oh iya. Kalau misalnya sekarang tuh Gen Z ada istilahnya tuh apa tuh? Sandwich generation. Gitu. Jadi dia generasi yang diapi. Kalau saya bukan sandwich lagi, hamburger generation. Oh, banyak ya itu. Iya kan? Oh, ada Bib, saya kelilit pinjol Bib di DM kan. Bib saya ini, Bib ini. Waduh, tapi onde-onde. Habib balasnya gimana? Sama gitu ya. Enggak ya, Bib ya. Enggak, saya balas dong. Saya mikir itu saya di masa lalu. Enggak sih, kalau gua ya, ini mungkin tips yang baik buat teman-teman artis. Yang gue yakin teman-teman artis tuh atau pengusaha atau orang yang memiliki suatu berlebih. Siapa sih itu? Iya.
Oh. Anda gak suka saya ceramah? Jangan baper, Bip. Jangan baper. Lupa di ini, Bip. Nah, itu jadi... Gimana, Bip? Tipsnya, Bip? Ah, jadi lupa deh. Enggak, jadi buat teman-teman artis, mungkin ini perlu ya. Kita kan kadang ngerasa ini orang bener gak sih? Makanya kalau kita mau berbagi itu minimal lewat lembaga yang kompeten. Yang mereka udah punya standar SOP untuk menyaring ini bener gak orang. Atau kalau gue bikin yayasan sendiri akhirnya untuk kemudian itu. Karena kadang beberapa orang itu kan bisa, ya namanya orang ya, betul, bisa betul. Bohong. Atau bisa gak amanah. Dia gak bohong, tapi ketika dikasih gak amanah. Nah paling enak tuh melalui lembaga. Lembaga yang entah orang lain yang kita percaya atau melalui diri kita. Gue agak gak ngerti sebenarnya tadi sandwich generation tuh apa sih? Kan? Sandwich generation tuh kayak anak kedua gitu misalnya, anak kedua. Tapi dia... tetap berbakti ke orang tua atau dia mau menuhin kebutuhannya dia sendiri gitu. Atau dia juga harus ngurusin adik-adiknya. Harus ngurusin adik-adiknya. Jadi sandwich itu dia di tengah. Ya, ngurusin ke bawah, ngurusin ke atas. Gitu, gitu. Nah, lalu tadi sampai kapan kita berbakti sama orang tua? Sampai kita mati kan? Sampai kita mati. Iya. Gitu, walaupun orang tua mati, kita tetap berbakti. Iya, dengan mendoakannya. Mendoakan, iya. Dengan apa? Mengurusi... hutang-hutangnya, karena makamnya. Ngurusi hutangnya orang tua itu gak wajib dalam Islam, tapi itu kebaikan yang tentu tiada tara kan, karena dia ketika kita kecil kita diurusi sama orang tua kita tanpa pamrih dan gini sih, kalau lu pengen tahu betapa kasihnya orang tua kepada kita tuh, gue tuh sering menemukan teman yang kehilangan ayahnya, dia tuh ya sedih tapi gak hancur, tapi gue ketika menemukan ayah kehilangan anaknya, itu rata-rata hancur. Bukan cuma sedih, hancur. Bahkan akhirnya gak lama menyusul gitu. Itu kasih seorang ayah sih. Ada sebuah kata-kata dalam film, tidak seharusnya orang tua menguburkan anaknya gitu. Ada waktu film. Anaknya meninggal dia ngomong betul. Gitu. Tapi ada pepatah yang gue jadi gatal juga ngelihat dia. Saya mau cabut, sakit Bib. Ada pepatah bahasa Inggris juga Bib yang gue dengar, justice may be blind. Aduh. Serius lo. Pagi ini enak ya. Enak. Ini enggak biasa. Abi Jafar juga mau menyelesaikan sahurnya dulu ya. Abi kita mau zoom sama Vivin Dedes dimanapun ya. Kamu berada, tetap di sahur nih ya. Aja nggak usah belakang sampai. Kalau gitu dong. Banyak. Bib, silakan Bib makan dulu. Vincenzo, gimana ini? THR belum turun-turun juga? Frimano. Dari kemarin sudah kubilang, pegadaian. Pegadaian? Mudah proses pengajuannya, rendah biayanya, dan dijaga keamanan data pribadinya. Saya tidak punya perhiasan emas atau emas batangan, Vincenzo. Itu kan Anda punya gadget, elektronik, motor. Itu digadai di pegadaian. Fleksibel tidak? Bisa gadai harian, 15 hari, bahkan 4 bulan pun juga bisa. Ayo, kita ke pegadaian sekarang. Gadai di pegadaian, proses mudah, murah, aman, fleksibel. Sport.
ngobrol mulu, aus banget nih gue. Iya sama nih mas, mana gue lagi lemes banget nih, capek tadi. Nih Frame, aku dulu biar gak lemes dan seger. Dan asal kalian tahu ya, saya belum nyiapin apa-apa ya. Ngalir aja pasti. Lucu nih. Pasti tetap lucu. Bangke beban ini kayak begitu. Tetap lucu ini. Enak lo ya? Enak, santai, seger. Sungguh effort sangat luar biasa demi memuaskan dahaga humor kalian semua. Jujur saya menyesal ya. Sakit Dra. Sakit banget. Sakit banget guys. Biasa aja lah. Makanya kasih beban itu ke saya capek banget nih. Tawa lo monyong lo. Biasa aja mah. Iya mau gak mau aja. Tangan gue udah sakit. Seger banget ya? Luar biasa. Seger banget. Bocor kayaknya nih. Kamar mandi atas kali nih. Bocor kayaknya nih. Tau gak kenapa seger banget, Tra? Kenapa? Karena aqua ini 100% murni air mineral pegunungan. Jadi dia rasanya tuh bisa dingin gitu padahal gak dipakein es. Yeah. Nyegerin banget nih, cocok diminum pas sahur dan buka puasa nanti. Bener banget. Yuk kita aqua dulu, ah. Udah habis, Tra? Jangan pura-pura lu. Masih ada. Oke, saatnya kita kuda. Mundur terus aku. Banyak tinggal dia. Wah! Yo, saatnya kita zoom. Hey, what's up, bro? Ini ada dari mana aja nih? Banyak. Kemarin dari Mesir ada, dari rame nih yang nonton juga dari nih. London ya. Kemarin ya. Ada ya, juga. Kalau mau nanya-nanya sama Habib Jafar juga siapin juga pertanyaannya ya. Ya. Habib Jafar sementara lagi makan sahur. Makan sahurnya dulu. Kasian. Ya. Tapi aduh, gua respect banget sama dia. Dia mau datang nih ke sini. Yo, kemarin gua ajakin dia di ini, ngobrol di Vindes Show. Enggak ada anduk apa, kasian banget. Terus gua bilang, "Enggak apa-apa, aman." Terus gua bilang sama dia, "Bib, pemanasan mampir ke sahur dulu, Bib," gitu. Keguyur. Kuyum. Makasih apinya ya. Makasih api. Kasih api. Oke, yang pertama ini. Yo, kita zoom call. Dari Bedaran, Ra. Ya Allah. Ya, dia. Dia mak ini brutal dia, brutal. Vandalism. Kobrut dia. Jadi halo? Sembuh dulu dong. Udah enggak luka. Halo. Dengan siapa nih? Halo, dengan Desi. Desi di mana? Amerika ya? Aku di Amerika, iya. Di mana kotanya? Aku di New York, Kak. Oh, New York. NYC. New York, yeah, concrete New York. Jungle. Coba lihat belakangnya kayak apa tuh, sekitarnya kayak apa, Des? Kamu lagi di masjid ya? Ini aku lagi di Central Park, Kak. Jadi lagi ngabuburit ya, karena habis ini aku mau acara buka bersama sama temen. Ini jadi lihat-lihat musik. Ya kamu jalan-jalan sinyalnya. Ya, jadi seru banget. Itu masjid atau di Central Park ada masjid ya? Bukan Kak, ini kayak lorong yang terkenal di Central Park gitu. Oh, keren. Apa namanya? Ya. Heritage gitu. Aku lupa namanya agak lupa sih namanya. Iya. Tapi ini pas banget di depannya fontainnya dia di Central Park. Wow. Iya. Gue pernah kesana tapi gak kesananya. Gimana maksudnya? Ini agak dalam, tapi nggak ke lorongnya itu. Ini lokasinya emang agak dalam, jadi jalannya sekitar dari subway station itu sekitar hampir 15 menitan ya. Jadi kalau misalnya kakak mau ke sini agak lumayan jauh. Iya, pantesan. Ya. Oke, kamu di Amerika ngapain? Ini kayak reporter ya, ininya ya? Iya.
Kamu lagi, kamu ya, aku di sini kerja. Oh, kerja apa? Reporter. Kerja paksa. Aku kerjanya di bukan aku di F&B. Oh, F&B. 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 Gua kira Gozali, dikira F&B. Udah berapa lama Desi di sana? Aku sekarang udah jalan kedua tahun ya, Kak. Jalan 2 tahun. Wah, capek ya. Iya. Iya, udah. Suasana Ramadan kalau di New York gimana? Enggak ada kerasa sama sekali lah ya. Iya sih, sebenarnya banyak perbedaan banget, apalagi tahun lalu aku pertama kali puasa di sini kan. Banyak orang yang nggak melaksanakan, aku juga masih belum punya banyak teman. Tapi kan kayak sekarang, aku udah punya banyak teman, jadi kayak ngerasainnya itu lebih Ramadan banget tahun ini gitu. Punya pacar nggak di sana, Des? Kadang ada, oh punya. Orang sana atau orang Indonesia? Enggak, pacar aku orang Indonesia, kebetulan dia nyusul ke sini. Kenapa ya banyak sekali orang yang sudah kuliah lama di sana atau kerja sana, tapi kenapa enggak? Apa? Begitu-gitu loh. Enggak pacaran sama orang sana. Iya, enggak pacaran sama orang sih, ya enggak apa-apa juga sih ya, selera mungkin ya. Iya. Kalau New York yang paling ininya ya Central Park sama yang apa tuh? Iya. Point Square. Kok Point Square? Bukan? Point Square. Times Square. Times Square. Point Square. Point Square. Point Square. Manhattan. Liberty. Ya, Manhattan. Iya. Kamu biaya hidupnya gede nggak sih kalau misalkan tinggal gitu, jadi di sana kerja dan lain-lain? Lumayan ya Kak ya, soalnya rent di sini tinggi banget, mahal banget. Terus juga biaya makan di sini kan semuanya serba ada tip ya. Kayak kita di Indonesia nggak pernah ngetip, terus di sini kita tip gitu. Oh. Tipnya itu sekitar 18. Kalau di Amerika ngetip, ya. Di Eropa tuh nggak begitu. Iya. Kalau di Amerika. Iya, betul. Tip banget. Emang rentsnya berapa kalau apa tempat tinggal merent di sana? Iya, aku sekarang tempat tinggal aku sekitar 1.100. Buh, $1.100 per bulan. Betul. Oh, 14 juta ya? 15 juta, 16 juta ya? Kurang lebih. Oh. Wow. Di Cipete aja murah 3 juta nih. Ya kan di New York. Oh, di New York. Di rumah gue gratis kalau mau. Aduh. Cipete kan? Iya. Ya pakai-pakai aja. Cipete singkatannya apa sih? Wow. Oke, kamu kapan pulang ke sini? Iya, rencana balik nggak? Aku mungkin masih belum tahu, cuma sementara ini mungkin sekitar 2 tahun lagi aku pulang. Masih mau. Ini berarti proyeknya baru selesai 2 tahun. Iya, masih banyak planning. Iya, aku masih mau banyak planning yang harus dijalankan. Pernah ketemu artis siapa nih? Harus direalisasi. Desi. Oh, artis aku belum banyak ketemu ya, karena aku ngerasa tuh kayak di sini ngeliat artis itu beda banget. Jadi kadang ketemu kita nggak sadar kalau dia tuh artis. Oh, kayak orang biasa gitu ya? Iya, yeah. betul, bener kayak mereka pakai baju biasa. Betul. Oh, iya. Desi, coba kamu ajak ngobrol orang situ, berani nggak? Jangan lah, Ren. Ah, siapa tahu yang diajak ngobrol. Orang sana serem-serem diajak ngobrol. Yang baik dong cari. Yang Bule Rama, Burhan. Burhan. Burhan, burung hantu. Ah, itu ditotok dia tuh, ditotok. Bukan. Cuacanya lagi bagus, jadi kebanyakan yang datang bersama keluarga ya. Oh. Turis, banyak turis juga kali ya. Iya. Iya, hari ini gak begitu dingin, jadi bagus sekali. Berapa suhunya sekarang, Des? Acangin. Sekarang aku pakai Fahrenheit 70 derajat ya. Fahrenheit itu berarti 70-nya iya. Fahrenheit berarti 13-an. Kayaknya sekitar. Iya, kayaknya sekitar. Wah, enak ya. Itu ya kayak aku udah lama enggak pakai. 7 kurang 54. Iya. Berarti kamu lagi puasa kah hari ini nih? Iya, lagi puasa. Di sana jam 3 jam. Di sini udah jam 5 sore. Oh, 5 jadi kita bedanya. Sore. Buka jam berapa? Biasanya. Bukanya 7.30, Kak. Waduh, 7:30? 7:30 ya. Iya. Nanti mau bukber kan ya? Iya, nanti mau bukber. Oh, sama teman-teman Indonesia atau ada juga orang-orang sana? Iya, sama teman-teman Indonesia sih. Bukbernya di restoran Indo atau enggak? Kan ada warteg Indo juga di New York ya? Iya. Ada, cuma kita kemudian bukbernya di tempat. Koneksi, Pak. Desi itu juga ini udah lama di New York, pacaran sama orang Indonesia, temennya juga teman orang Indonesia. Gimana sih temenan sama bule dong? Iya. Orang New York.
Ya kan? Iya. Kemarin sempat buka sama rame-rame. Bebas sih. Bebas sih. Suka-suka. Oke. Hey, Desi. Salam-salam buat siapa, Des? Oh, salam. Iya. Salam-salam buat siapa? Oh, salam buat... Salam? Iya, ya. buat keluarga atau teman-teman di Indonesia. Buat, iya, buat keluarga, buat papa, mama, kakak, sama sahabat-sahabat di Indonesia. Salam buat mereka semua, udah lama gak pulang, mereka udah pada kangen. Oke, nanya Instagram kamu apa? Oh, Instagram aku Desi RZK. Desi, susah ya. Desi RZK. Pakai I atau pakai I? D-E-S-I atau D-E-S-Y? D-E-S-Y. Desi, gitu dia. Oke, okay, okay. Terima kasih Desi. Terima kasih. Desi terbaik. Lancar puasanya. Lancar. Salam buat semua teman-teman. TCCIC. Aman sam. Take care, cause I care. Keren. TCCIC. Oke, kalau gitu Vincent sama dia. Om Leo bisa tetap di sini dulu ya. Iya. Cepet ya. Iya. Udah paman sam. Uncle Sam. Uncle Sam. Nah, itu karena dia adalah US United States, jadi disingkat jadi Uncle Sam. Oh, biar gak terlalu... Sam Brody lagi. Wow. Oke. Okay. Nah, kita sempat waktu kemarin ke LA ya. Ya. LA nggak. New York lo pernah nggak? Gue pernah ke New York. Nah, pernah sendiri. Gue kesana bayangin aja. Gue rame-rame. Gue nginep di sebelah hotelnya, hotel yang dipakai buat syuting film apa? 13 bukan yang Macaulay Culkin Lord of the District. Pas di depan Central Park-nya. Wow. Primawan. Kenapa? Jujur nih, sorry ya guys, gue ini sebenarnya lagi sedih nih, Indra. Kenapa? Sedih kenapa, Pak? Enggak terasa bulan puasa udah mau selesai, Indra. Oh iya. Bakal kangen banget deh. Iya kan? Ya udah gimana kalau gue fotoin lu buat jadi kenang-kenangan? Gimana? Di sini, di Pulau Wak. Boleh sih, Indra. Boleh. Tapi coba redupin lampunya dulu kali ya. Oh, coba. Foto dulu deh, foto-foto deh. Foto sana, foto-foto. Redupin lampunya, coba. Aman gak nih? Aman. Redupin lampunya. Waduh. Ya. Nih, lihat nih. Oh iya, masih terang ya. Oh, masih terang. Terang. Padahal kondisi gelap nih. Lampu. Padahal kondisi gelap. Hasilnya tuh. Oh, iya kan? Masih terang. Oh iya, masih terang. Yang ini nih, yang dari handphone juga. Coba. Bodoh. Nah, emang itu dari handphone gini gimana? Iya, maksudnya itu kan udah ditransfer ke TV. Kalau ini, tuh. Oh, terang. Oh, asli. Untuk kelapanya jatuh masih ada ya. Iya. Keren. Kok bisa sih? Ya, masih terang gini? Kok bisa? Gua kan pakai Samsung Galaxy A54 5G. Wow. Gokil ini, gokil. Ada awesome nightography-nya, kameranya tuh 50 megapiksel dengan OIS. Pasti yang di handphone juga tahan lama, bisa sampai 2,5 hari dengan baterai 5000 mAh. Di tempat gelap juga jernih banget, ini makanya foto gue masih terang kan. Mantap, yoi. Samsung. Alah, keren. Samsung Galaxy A54 5G. Ya, awesome banget. Gokil. Oke. Langsung lagi. Habib, mungkin ada yang mau nanya-nanya sama Habib nih kali ini. Bib, ikutan yuk Bib, cuman udah selesai kayak tadi dia. Udah. Bib Japra. Jabar. Itu panggilan sayang gue. Oh. Ya. Habib tadi udah ke situ tadi ditahan dulu katanya tadi. Iya, Udaranya makin parah nih. Wah, udah nih diobatkan dulu. Obatin. Iya kan. Oke, dan kita mau berkoneksi dengan salah satu callers kita. Ya, dari ini dari jauh juga. Jauh juga ini. Dari jauh banget. Halo. Wih. Sasha, halo Sasha. Oh, si Sasha. Sasha. Via Valen ya? Sasha. Halo kak, hai semuanya. Hai Sasha. Sasha di mana nih kalau boleh tahu? Di aku Eropa, lagi ya? Di rumah nenek aku di Bandung. Oh di Bandung. Dekat. Sasha di Bandung. Bandung di Bandung. Mana? Bandungnya daerah mana Sasha? Daerah Dago kak. Oh, Dago. Dingin tuh biasa kalau malam. Dago atas atau Dago bawah? Dago atas. Oh, dekat sama ini ya? Ah, ini.
Oh, dagu itu dagu. Dagu. Ya, ini dagu. Ini namanya buludan. Kamu sering ke dago yang paling ahli enggak? Apa tuh? Dago pakar. Ahli banget itu pakar. Ya, memiliki kemampuan ya. Iya. Godan di dago. Godan. Di godan. Godan. Saya kerja atau kuliah? Bip, sini Bip, Bip. Habib, sini Bip. Saya kerja atau kuliah? Tungguin gue lagi nyari handphone gue dimana ya? Itu dipegang, kan dipegang? Itu dipegang, kan dipegang? Wah kadang lupa begitu. Jangan Bim. Penuh Habib. Umur ganas. Saya kerja atau kuliah? Aku udah kerja, Kak. Bidang apa kerjaannya? Aku di bidang fashion. Tadinya aku jadi fashion writer. Cuman sekarang lagi abis resign. Jadi kayak lagi istirahat dulu gitu. Berarti kamu into fashion banget ya? Iya, fashion banget orangnya. Oh, tapi kamu juga mendesain atau dengan fashion muslim atau ini enggak? Oh, enggak sih, aku enggak desain fashionnya sih. Oh. Kamu bisa jadi siapa? Maksudnya apa desainer atau siapa yang kamu into banget? Kalau desainer aku suka Vivian Westwood. Westwood. Iya. Baru meninggal ya dia? Iya. Kenapa? Baru meninggal kan Pungkers, kemarin. Pungkers. Iya, cuma dia di Juve ya. Bukan pemain Juve. Bukan. Siapa tahu? Siapa pemain bola. Bukan. Tapi fashion apa writer sih? Iya. Apa sih kerjaannya? Nah, dia menulis tentang artikel tentang fashion. Fashion. Tanya aja, Bip. Tanya, Bip. Bip. Nanya-nanya dong, Bip. Sasha ini luar biasa. Dari mana, Sasha? Bandung. Oh, Bandung. Yeah. Wah, jadi rumah neneknya di Bandung. Gua tiap ke Bandung makan gudeg tuh. Wah! Ada juga. Tapi kalau ada orang ke Bandung makan gudeg gitu. Yang terkenal Bandungnya. Sasha. Wah. Danau Toba. Tapi ini banyak yang nanya juga nih, udah punya pacar belum nih? Mamet sama Awan nanya nih. Iya. Udah punya pacar. Habib kecewa, Habib. Habib kecewa melihat kita kecewa. Sasha, ada yang mau ditanyain ke kita atau ke Habib Jafar? Silakan. Mumpung ada Habib Jafar, jarang-jarang nih. Mumpung ada Habib ya. Trend fashion sekarang sih emang lagi mantap. Belum nanya. Tiba-tiba tahu fashion. Iya, tahu fashion. Ini random banget sih Kak, cuman aku mau nanya, ini random banget enggak apa-apa lah ya, enggak apa-apa. Pada suka makan sahur apa? Oh, menu favorit sahur. Habib. Kalau sahur itu, makan yang ini, yang Habib suka ini, otomatis puasanya lebih jreng. Iya, gua sih yang gua sering ya, itu malah mie instan. Seriusan, gua mie instan sama telur sama nasi. Udah mie instan nasi lagi. Itu karbohidrat semua, Habib, protein di mana? Enak. Oh enak, oke. Oh nggak apa-apa ya. Mau dimarahin apa? Saya maksudnya, gue sukanya gitu. Terus minumnya es teh. Gue selalu gitu, sering gue fotoin gue di Instagram. Okay. Yeah. Kalau saya suka, sebenarnya paling demen sahur telur. Enak sih. Telur dadar atau telur bulat, yang penting protein-protein, gak pakai nasi lah gue sekarang. Kemarin gue pas sahur kan sama temen lu dari Ambon, dua orang. Dia pas ada suara orang goreng telur sama wangi telur di luar, itu dia katanya dejavu ke di Ambon gitu. Karena di sana tuh tradisinya memang sahurnya rata-rata makan telur digoreng gitu. Jadi penanda sahurnya bagi dia tuh kalau udah ada ibu bau nasi sama telur ya. Kalau saya sendiri apa? Sukanya apa? Ya. Aku sebenarnya sukanya simpel-simpel aja sih, sama aku juga suka telur sih kalau gitu. Tapi telur tuh emang dipakai dipadu apa aja juga enak sih. Kalau gue sih sahur harus pakai escargot, habis itu steak, sama kaviar ya itu. Kaviar deh lo. Kasian deh lo. Kalau Om Leo, kornet ya, nasi pakai kornet. Wow, itu enak juga, mabur. Dan yang salahnya itu kornet babi lagi. Gak pernah. Kornetnya kornet kick lagi. Sasha. Corner. Instagramnya apa ya? Yes, Sasha. Ditanyain Instagramnya nih, asik. Sasha Zania, Kak. Sasha Zania. Tapi banyak kan? Kenapa dia nanyain? Kenapa? Karena Zania itu ada kepanjangannya. Apa? Dia yang tahu. Apa? Oh, Zania ada kepanjangannya apa itu? Ada dong. Zat!
kepanjangannya nih. Sasia Zania. Yeah. Iya, dan Zanianya itu kepanjangannya dia bilang tadi. Yeah. Yeah. Namanya Sasia Zania. Zanianya itu kepanjangannya lucu banget. Iya, yeah. Yeah, katanya. Sasia Zania. Jangan-jangan namanya Nia. Tapi banyak kasih yang bilang apa kamu ini cantik gitu. Boleh dipikir boleh. Muji kan. Banyak yang bilang kamu cantik, kamu setuju nggak? Aku amin aja deh kak. Ya gitu. Kamu Bandungnya di Dago ya? Waduh, yang nggak di scroll juga kali put. Ini aku lagi booking travel nih, aku juga mau ke Bandung nih. 48. Iya, gua ada rencana juga mau ke Bandung. Makanan favorit di Bandung apa? Coba. Aku suka seblak. Seblak. Wah, gampang ngopeninnya nih. Kasih seblak aja udah. Putri, ini ada Habib Putri, ya. Putri, kalau ini buka Instagram ntar dulu. Lo kalau mau ngusir gua dari set bilang aja. Putri, Putri buka Instagramnya Sasya. Banyak yang fashion juga kan ya. Habib kan jadi mau lihat tapi juga kaget. Iya. Habib ya. Oke, gini. Ini Putri itu emang ada kepanjangannya. Apa itu? Pikirannya ultra risih. Putri itu pura-pura tripping. Jalan-jalan maksudnya tripping gitu. Masa lo? Iya, jalan-jalan keliling-keliling gitu. Masa ibu, singkatan Om Leo tidak lebih lucu dari singkatan Om Leo? Sasa, ada mau salam-salam atau ya, mau apa? Udah, Bim. Ah, ngawur ini. Udah mulai ngawur. Sasa, terima kasih ya. Salam-salam. Salam-salam. Salam nih buat pacar aku, boleh nggak? Boleh dong. Langsung di portal. Pacarnya namanya siapa? Santia. Siapa? Namanya Gio. Gio. Wah. Say hi semuanya. Abi tadi udah kepikiran mau poliponik loh. Aduh, handphone. Oke, Sasya. Poliponik. Sasya, terbaik. Assalamualaikum. Terbaik. Thank you ya, Kak. Ya. Dia jualan jamu. Terus strategi marketingnya itu gini. Jadi kalau di radio zaman dulu kan salam-salam. Oh, iya. Nah, namanya itu Bang Jamal. Hmm. Oh, salam dari jamu Bang Jamal. Dan dia itu terkenal dan jamunya laku karena salam-salam itu. Jadi branding terus di radio paling populer lah di kampung gua. Jadi, salam tiap hari dia nelpon. Jamu dari Bang Jamal. Harusnya pada gitu ya kalau mau jualan ya. Iya. Ah, dari kemarin juga kan kalau ada yang usaha yang kita. Iya. Tapi ngomong-ngomong habis ini nah, ngomongin soal jualan, Om Leo ini bakal jualan buat Habib habis ini. Iya. Kayak apa barang-barangnya? Siapa tahu Habib tertarik? Ya, tetap di Sahuri. Itu dengan Subasa Ojora. Obrolan dua komedi berdiri yang tidak begitu-begitu saja. Ayo lo ke Bima. Kalau jauh. Ya kan gua. Mari tonton obrolan kesana dan kemari. Bersenang-senang bersama Rigen dan Primawan. Namanya puisi itu ekspresi jiwa. Namanya puisi pakai kata mantep. Matamu yang mantep itu. Matamu yang bagaikan apel. Matamu yang mantep. Namanya juga orang. Tayang setiap hari Minggu pukul 8 malam hanya di YouTube Vindex.
biasa ini pagi hari ini lumayan tertinggi. Bener banget Pak. Masa kita sahur yang nonton live tadi sudah sampai 39.000 views. Habib Jafar. Habib Jafar luar biasa emang pengaruhnya ini ya. Dan Finestor lagi ada Be Good Song ya, biar gudang kosong katanya nih ya. Sedap ada singkatannya lagi. Dari tanggal 13 sampai 15 April caranya belanja minimal Rp500.000 di All Marketplace. Bisa dapetin tumbler gratis selama pesanan masih ada. Dan ya. Untuk hari Kamis, totbag.konten sudah bisa dibeli di Marketplace Findestor. Ini dia nih, totbag.konten tuh bagus ya. Bisanya Ader nih. Coba lihat. Anak skate. Ini namanya anak skate kurang gizi desain nih. Kok bisa gitu, Pak? Lihat aja orangnya tuh. Oh, ya. Ader. Ader lucu. Nah, info lengkapnya bisa cek di IG Findestor. Silakan Bip. Silakan Bip. Ya. Dan nonton banyak banget Bip. Ini termasuk yang tertinggi 39.000. Dan pasti terus bertambah ini. Masih terus bertambah. Bip, ini coba ya, ini buat semua viewers juga perhatikan ya, kira-kira Habib Jafar nih suka enggak dengan barang-barang Om Leo? Om Leo punya barang-barang unik, ya? Bip. Pasti. Nanti dikomenin aja Bip ya. Silakan Om Leo, barangnya apa aja nih? Assalamualaikum. Seperti biasa, saya mau ini spesial karena kita sudah sedikit lagi menjelang Lebaran. Mudik Lebaran. Mudik. Betul. Hal-hal yang paling krusial ketika mudik adalah mempersiapkan barang-barang atau membawa barang-barang ketika sedang berjalan. Benar. Serius. Menuju ke kampung halaman. Ya. Barang yang pertama aja ketika kita naik bis atau naik ini adalah ini menarik sekali Pak. Hah? Bantal biasa kan? Ini topi dan bantal. Wah, ini enak sekali kalau dipakai topinya langsung bergabung dengan bantalnya Pak. Jadi bisa tidur. Ini adalah gimana Bib? Bener juga ya biar Pak. Bener ini ya kan? Enak banget ini. Bib, gimana Bib? Tertarik gak Bib? Cakep ini Bib. Mudik kan. Mungkin bisa ada variasi, mungkin dengan kopiah, peci. Ini peruntukannya tetap bisa menggunakan penutup kepala. Yang saya bisa variasi. Tapi mohon maaf Pak, kayaknya memancing orang sih untuk lihat ini Pak. Keren banget Pak. Di bis, di bis, di bis. Nyaman. Iya, nyaman. Gini dong. Nyaman. Bikin orang penasaran, apaan itu? Super ini ya kan? Iya. Gimana Bib? Tertarik gak Bib? Finde sungguh kreatif ya. Bagus sih. Habib Jafar ini adalah topi yang bergabung dengan bantal. Bagus ya. Bisa disiapkan. Mau ke gedean bisa diganti pakai kue bantal bisa. Iya kan ini teknologi yang baru ada bantal leher. Iya betul. Ini bantal kepala. Bantal topi ini benar-benar bantal topi. Tetap bergaya dan tetap menggunakan bantal. Ada lagi, Om. Ada lagi. Yang kedua adalah ini buat di kendaraan untuk supir-supir yang udah mengantuk. Ah, lah, wah, kok bisa? Ini adalah kacamata anti mengantuk. Jadi saat tertidur tetap melek, Pak. Ah, ini mau dibarang, jadi dibarang. Padahal dia sudah tidur, tapi tetap melek. Dan ini ya penyebab tidak kecelakaan dalam kendaraan. Udah sering itu. Udah pakai mobil terus, kemarin. Iya. Udah. Kalau mau, katanya, udah, kan, nih, tip dari teman gua nih, kalau misalnya supir suka ngantuk nih. Iya. Ini teh kucing, sorry, Bip, ya. Diambil, taruh sini. Set, gitu. Itu katanya akan melek terus, tuh. Katanya, ya. Ini, tip. Kalau cerita soal itu ya, temen gue pas mudik ngantuk kan ke Banyuwangi. Yeah. Nah, itu lewat alas-alas tuh bersama Dura, yeah, itu artinya hutan. Iya. Gitu. Hutan alas Seroban. Alas Seroban. Ya. Nah, itu zaman dulu karena banyak kriminalitas, itu harus ditutup. AC kemudian ditutup semua tuh pintunya kalau udah masuk alas. Itu mungkin 1-2 jam tuh. Nah, temen gue bawa bayi, anaknya dia. Tiba-tiba beol dia si bayinya. Kemudian masing-masing penumpangnya mundur. Terus supirnya, ah beol ya. Terus kata teman gue, kayaknya sih. Terus pas udah keluar langsung dibuka sama kerneknya kan. Terus kata supirnya, ah udah kering. Udah gak mau. 1-2 jam. 1-2 jam. Tapi ini kreatif loh. Karena ini kacamata. Kalau gini jadi mata-mata. Aduh. Habib aja ya dah. Enggak, tapi ini enggak cocok buat supir. Ini cocok untuk orang yang mau pulang kampung. Soalnya kan banyak pencurian atau apa gitu. Kalau misalnya kita tidur kan orang yang mau nyuri kita cakap sama kita. Oh, masih balik gitu. Jadi bukan buat supir ini. Oh, salah dia. Aduh. Aku seneng nih. Kalau mulai gini. Kenapa nih biasanya? Nih enggak tahu nih biasanya dia suka ngomong gini. Oh, udah. Gara-gara apa sih? Kok
kalian pada diem sih? Nungguin dong. Nungguin. Mau ngomong bapak nih, mau ngapain lagi? Wah, kayak film Mr. Bean ya? Wah, kenapa sih? Terus bingung. Woi, ke dalam aja. Woi. Emang gitu, Bip. Emang gitu, Bip. Ini udah ya, deh. Halo semuanya, apa kabar? Oh, ternyata itu semuanya. Ada lagi namanya? Ada, masih ada beberapa. Ini ada satu, yang kedua adalah, pertama tas, Pak. Kadang-kadang orang suka beli tas kecil lah. Tas biasa. Diisi barang-barang. Dan buat, nah ini saya menemukan teknologi terbaru, Pak. Tas yang bergabung jadi 4-1. Jadi semuanya tasnya jadi 4. Oh, tas. Oh, gede jadinya ya? Iya. Oh, barang, bisa buat bawa. Iya, malah, jadi bisa bawa banyak barang, Pak. Ini adalah 4 yang bergabung jadi 1, Pak, ya. Lihat, Pak. Ini jadi ada 4. Gimana ini? Kayak kura-kura ninja. Ini bingungku. Iya, gurunya Sun Goku nih. Nggak, tapi kalau lebih praktis kalau beli tas yang ukuran besar aja. Yeah. Nah, itu dia permasalahannya. Banyak orang yang ngerasa pengen beli tas kecil aja. Nggak ada salahnya kalau dia beli 4 digabung jadi 1, Pak. Ini adalah mungkin jadi partisi ya. Iya, benar. Yang ini buat naruh baju, yang ini buat naruh piring, ini buat naruh anaknya, ini buat naruh istrinya. Siapa tahu muat kayak pakai beol kering. Oh iya. Ini adalah tas yang terlihat 1 namun ternyata terdapat 4 tas. Wah, inovatif ini. 4 in 1, tas 4 in 1. Oke. Jafar kurang tertarik deh. Oke. Kalau Habib yang tertarik, ini saya ada koper, Pak. Oh, koper. Biasa itu. Kalau buat pulang kampung, oke. Kadang-kadang orang sering sekali malas membawa koper seperti ini, Pak. Oh iya. Berat. Lihat, nah. Dan ini ada satu koper yang lumayan bagus, Pak. Karena ada talinya, Pak. Jadi bisa dipakai. Banget. Bisa jadi backpack. Jadi bisa. Oh, bisa jadi backpack, Pak. Ini adalah. Kenapa harus begini? Ini bikin ribet. Ini talinya kayaknya putus, Bel. Nah, dah. Ya, ini ada koper yang bergabung dengan tas. Jadi bisa koper ya. Ya, bagus sekali. Ini bagus sekali. Bagus sekali nih, Pak. Bagus sekali, Pak, gitu. Bel lagi tuh, Bel. Bagus sekali nih, Pak. Bagus. Keren ini. Keren ini, Pak. Ya. Ini tapi adalah... Mama mau beli nih. Ya. Enggak, itu saya bayangin kalau dinaikin berarti jadi mini koper ya. Mini Cooper ya, Pak ya. Ya oke, okay. Ini adalah ini Habib suka banget katanya mau dibeli pas mudik. Boleh enggak? Boleh. Ini spesial banget, cocok untuk orang yang mudik malas bawa koper. Ada udah ditaruh di dalam koper barang-barangnya. Berapa produksi? Coba dulu biar muat enggak ini saya. Coba tadi cocok. Coba dulu Bib. Coba dulu lagi. Habib enggak ngapain. Enggak apa-apa. Bener. Nah, pas banget nih buat Habib nih, cocok banget nih. Habib wah keren banget nih. Wah, keren kapan banget. Kapan lagi, Bip? Untuk menentukan, Bip. Iya. Apaan kapan lagi? mulai emosi. Mulai emosi. Teman-teman. Baiklah, dan ini Habib mungkin gak tertarik sama tas koper. Tapi pasti Habib tertarik sama ini. Ini adalah koper yang kadang-kadang orang sering sekali bawa koper, namun barang-barangnya tidak cukup. Dan sekarang adalah teknologinya, inilah koper yang bisa cukup banyak. Okay. Apa itu? Karena koper ini koper extension, Pak, jadi banyak, Pak. Nah, ini saya dibagi-bagi. Banyak. Banyak ya. Ini ya. Nih. Oh, ini bagus ini. Ini bagus. Nah, kalau di perjalanan tiba-tiba anak kita BO, mandi di sini. Bisa. Bisa di share. Iya, di share. Bisa berenang di kolam di sini. Bip, sorry mau nanya gitu. Ini sekarang udah kencang kan, Bip, gue takut melorot. Lo kalau mau bedain dia orang santri atau bukan, nah, itu dari sarungnya. Yeah. Kalau sarungnya ditarik enggak melorot berarti santri. Jangan. Kan enggak tepi. Kok takut? Jangan. Tapi baru takut. Niatannya buruk. Yang ini niatannya buruk. Yang buruknya gue angkat, gue tarik kenceng buah. Buah! Lah! Saya bukannya takut, cuma kan ada audio ya. Ada ngeles Habib ya. Ini bagus. Ini adalah tas extension buat gabung. Dan ini kulitnya dari apa ya? Kok bisa? Ini kulitnya dari Ermi, Pak. Oh, pantesan dibakar gak? Kebakar. Asli. Ini selain koper, bisa juga alat musik nih. Iya. Nih. Dua. Bisa. Sobek.
Habib, terima kasih banyak. Itu dia barang-barang jualan kita di sahur hari ini. Terima kasih, semoga laku ya. Semoga Habib nanti juga bakal dikasih prototipe. Dan ini Habib harus dipakai karena gimana pun juga hasil pemberian nanti bakal dikasih ke Habib. Jadi harus dipakai nanti pas mudik. Nanti akan dikasih ke Habib semua. Semua dan dipakai. Dan akan dikasih Mas Habib itu akan dikasih 10 masing-masing barang tadi 10. Menuin gudangnya aja ya. Terbaik Habib Jamal. Terima kasih Om Leo. Mantap. Oke, sekarang kita akan bermain bersama para penonton yang ada di studio. Tapi ya, sebelum itu kita ingatkan kembali ini, Bib. Jadi Vindes ini kita bikin acara Ramadan bareng Vindes, tapi kita juga bekerja sama dengan, seperti yang Habib bilang tadi, organisasi yang tepat untuk menyalurkan. Jadi kita kerjasama dengan kitabisa.com untuk teman-teman kalau mau berdonasi di bulan baik seperti sampai ini. Sampai pagi ini sudah terkumpul kurang lebih 197 juta. Alhamdulillah. Sama-sama saling bantu membantu sesama, mari ularkan tangan kalian. Ularkan. Tapi gue juga waktu itu gue kan punya rumah sehat mental namanya Rumah Cahaya. Oh, ya. Itu 2 tahun lalu didirikan dari hasil donasi melalui kitabisa.com. Namanya itu Jelengan Pemuda Tersesat. Yeah. Oh, boleh juga. Nah, ini bisa scan Chris-nya tadi, boleh ditayangin lagi? QR-nya. QR code-nya nih. Ya, itu dia. Jangan sampai nanti ada sembarangan orang nempel di kamera ya. Benar. Ada itu sudah ketangkap orangnya. Sudah ketangkap ya. Udah ada kasusnya itu, Pak. Udah. Nah, itu gua pengen ngingetin bahwa tugas orang seperti gua itu bukan hanya ngajak orang sedekah. Tapi juga memastikan sedekah itu sampai tidak dicuri dan sampai kepada tangan yang tepat. Nah itu yang harus diceramahkan juga tentang dosanya orang-orang yang mencuri. Luar biasa Ustadz ini. Harta Habib, anak yatim, fakir miskin. Luar biasa Ustadz ini. Ya iya, ya kan dia Habib ya, kan udah kita undang makanya. Gitu. Makanya itu disebutnya orang yang mendustakan agama. Ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Orang yang mendustakan agama itu yang nyuri-nyuri duit anak yatim. Jahat, itu mah, itu... jahat itu, jahat banget pencurian. Pencurian hak orang. Lah Habib, lo kan juga dulu begitu? Ya kan itu dulu. Sekarang jangan saya pas. Saya itu ya, sekarang udah tobat ya Habib. Gak apa-apa, namanya masih manusia. Kecil. Manusia. Ya. Gue dulu nyuri rel. Iya, dia pernah cerita. Iya. Nyuri besi rel. Saya mukul dia sih, Pak. Iya. Di waktu kecil? Iya, waktu kecil. Di mana itu? Itu di kampung gue, di Bondowoso sana, Jawa Timur. Jadi, karena kan kebutuhannya, Pak Ustadz, ya? Enggak sih, lebih pengen flexing. Tapi keretanya nggak apa-apa, kan bahaya dong kalau keretanya. Enggak, jadi rel itu bukan. Yang jadi kalau rel lewat tuh, lewat di jalan raya, itu ada 3 rel yang di jejer tuh berdiri untuk entah ya apa. Nah itu yang kita ambil tuh. Itu 3 meter ke atas, 3 meter ke bawah. Jadi kita airin selama seminggu, kocok. Terus tiap malam. Diangkat gitu ya. Habib, ini sekarang saatnya Habib melakukan apa ya? Minta ampun lah. Sudah ya Habib. Nah, buat teman-teman yang pengen mungkin bisa dapetin rezeki juga di bulan Ramadan ini kayak gimana nih, Indra? Ada teka-teki berhadiah total 10 juta rupiah dari Vindes. Ini cara mainnya, setiap hari akan ada kata-kata rahasia yang akan muncul di waktu-waktu tertentu. Kalian harus ingat kata-katanya dan catat ini dia nih, syarat dan ketentuannya. Kata-katanya apa hari ini? Coba Harimau. Sigap. Wah, ini dia baru keluar hari ini. Jadi apa? Jadi apa? Telur, kan suka telur tadi. Telur ceplok. Kasih dong kehiburan buat Habib kita ini. Atraksi. Pak, kasih Habib. Bro. Suka Habib. Atraksi. Sini aja agak jauh. Gue pernah nih ketemu apa model macan begini. Dan biasanya macan begini bisa salto ke belakang. Satu belakang. Awas, hati-hati. Masih ke depan. Masih. Berunduk ke belakang. Bisa. Gak bisa, Pak. Ampun. Oke, kata-kata hari ini adalah bersama ya, dicatat. Bersama. Ya. Oke. Oh ya, Bib. Ini kata-katanya tolong dicatat aja ya buat semua, nanti akan dirangkai menjadi satu kalimat ya. Bib,
Ini ngomongin tadi sarung melorot ya, Bip ya. Hmm. Kita punya produk dari Pindah Store. Betul. Ini sarung yang anti melorot. Oh, bisa pas banget ya? Wah, ini gue butuh banget nih. Wah, ini udah sold out, Bip. Udah sold out. Dan juga ini juga udah sold out ya? Iya. Ini juga ada. Amplop buat angpau. Coba dibuka. Habib, ini harus coba banget karena nanti Habib bisa memperkenalkan kepada yang lain bahwa di dunia ini ternyata ada sarung yang tidak mungkin melorot, Habib. Bukanya aja susah banget. Ini doang. Nah, Habib, ini dia sarung anti melorot, Bib. Ini cocok banget buat Habib. Habib pasti dulunya pernah dengerin musik. Saya pastikan untuk tidak mencoba. Bib, ini coba dong, Bib. Coba dong, Bib. Ini keren banget. Gaul banget ini, Bib. Apa kata umat saya nanti? Udah gini aja, Abi bawa pulang. Kalau bawa pulang, Abi foto di kamar, foto aja. Ya. Nanti. Tapi ini beneran? Beneran. Ini sekarang mau dijual, Bib. Oh, dijual. Ini menarik banget, Bib. Habib kira rock ya? Coba, emang putri nih sih emang. Ini saya wakilin aja, saya wakilin aja. Habib bisa lihat dulu kayak apa, jadi mungkin Habib bisa mencoba tanpa isi. Nggak, bisa. Bisa. Ini canggih banget, Bib. Habib. Alhamdulillah. Itu bercanda non-muslim begitu. Iya, Bib. Kadang-kadang emang suka kelewatan, Bib. Emang suka kelewatan. Suka kelewatan bercanda. Suka kelewat. Tuh lihat tuh, Bib. Mantap, Bib. Mantap, Bib. Ini ada pemisahnya ya? Wah, nih, Bib. Lihat, Bib. Gaul, Bib. Bisa dipanjangin. Dan ini bisa diikat, Bib. Iya. Wah. Sartir. Gak mungkin, Bib. Pasti bisa, nih. Dipancing. Abib itu tetap mau dipelorot. Oke, teman-teman. Sartirot dan Amplop sudah sold out semuanya. Maafkan. Jadi nanti semoga bisa diproduksi lagi sama Vinestore. Terima kasih ya. Nanti kalau main game mungkin gak sempat, tapi nanti kita akan boleh tadi kesempatan buat Vivian sebelum nanya-nanya Habib Jafar ya. Setelah ini ya, oke. Okay. Oh sekarang aja, ada yang mau nanya silakan tadi. Yang ini, nah itu tuh mau nanya. Dia tadi udah pengen banget. Pengen nanya ini dari muka-mukanya ini. Mana? Penuh tanya. Silahkan. Masalah. Iya, Bib. Namanya siapa? Namanya Dimas. Dari Dimas. Pamulang, Tangsel. Wih, keren banget Bang Dimas. Mau nanya sih, Bib. Ini kan kebetulan udah 10 hari terakhir ya mungkin ya di Ramadan. Biasanya tuh kan kita di pressure buat ibadah sebanyaknya atau itikaf segala macem lah. Tapi mungkin untuk motivasi sedikit tuh minimal yang harus dilakukan apa sih yang mungkin kita tetap bisa dapetin 10 hari terakhir ini yang apa nuzul Quran. Oke, barakallah. 10 hari terakhir itu di malam-malam ganjilnya, mulai malam ini, setiap malam ganjilnya itu ada malam Lailatul Qadar yang terselip. Yang lebih khairun dari 1000 bulan. Lebih dari 80 tahun, berarti lebih tuh pokoknya berapa terserah. Dan kita nggak pernah tahu tepatnya kapan ya, Bib? Nggak pernah. Dan dari 365 hari setahun, Allah menyimpan di 5 hari. Lu udah 360 hari itu dikasih hari, 5 hari nih lu jaga. Karena Lailatul Qadar itu Al-Qadar salah satu maknanya takdir. Siapa yang dapetin, maka takdirnya insya Allah dijagain selalu baik oleh Allah ke depannya setahun. Dan kalau... Kenapa-kenapa misalnya wafat dalam keadaan baik karena udah dapetin malam Lailatul Qadar. Nah itu malam turunnya Al-Quran. Apa aja yang harus dilakukan? Intinya itikaf. Di masjid tuh kalau bisa. Tapi kalau gak bisa satpam misalnya jaga dengan baik dengan niatan ibadah di pos satpamnya. Itu juga berarti dia berusaha mendapatkan malam Lailatul Qadar. Atau dokter dan perawat jaga di rumah sakit. Dia menjaga kesehatan orang lain niatkan sebagai ibadah. Kalau bisa di masjid itikaf. Itikaf itu... merenungkan. Dari jam berapa sampai jam berapa sih kalau itikaf? Ya dari selesai tarawih udah sampai sahur. Tanda-tanda dapatnya dosa kita. Apa? Tanda-tanda kita dapat Lailatul Qadar apa tuh? Ada tandanya enggak, Bib? Ada tandanya. Kalau tanda alamnya ya, pokoknya alam itu menjadi teduh, menjadi sejuk. Nah, kalau kita tandanya adalah sebagaimana disampaikan dalam surat Al-Qadr bahwa kita akan mendapatkan kedamaian pada diri kita dan mendamaikan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan. Dan ini yang jangan ngagetin dong, Bib. Yang paling dasar ya. Ya. Inna anzalna fi Lailatul Qadar. Al-Qur'an itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Nah, di malam Lailatul Qadar perbanyak baca Qur'an. Syukur-syukur bisa memahami satu ayat aja di setiap malam Lailatul Qadar.
minimal, seminimal-minimalnya download aplikasi Al-Qur'an di HP Samsung kita. Wow. Masuk. 1000 bulan koda. Waduh. Dalam 1000 bulan. Ya Allah. Dan jangan sampai ya HP kita tuh udah gak ada aplikasi Al-Qur'an, adanya aplikasi yang aneh-aneh. VPN nyalain. Nah, itu. Malam 1000 bulan. Bagus. Malam yang paling indah. Bagus. Ini kenapa tiba-tiba begitu sih? Gak ada apa-apa tiba-tiba. Eh, ini ada yang nanya. Sujud pada saat sholat itu yang jatuh duluan tangan atau lutut dulu, Bib? Ya lutut dulu. Masa tangan duluan sih? Iya, kalau tangan duluan. Ini ngaco nih si Putri. Oh, si Bagas yang nanya. Dan ketika sujud itu, tumbuhan itu ada 7. Yaitu ujung kaki, kemudian dua ujung kaki, dua lutut, kemudian dua tangan, dan jidat. Jadi itu semua menumpu. Dan setiap kita sholat itu, matanya jangan jelalatan kemana-mana. Ya. Ngelihat ke tempat sujud. Satu titik. Bip, tempat sujud itu. Ngomongin soal sujud dan jidat, kok banyak sekali orang yang jidatnya, sorry ya Bip ya, maksudnya menghitam. Iya. Tapi cowok, kalau cewek kok banyak, nggak ada ya Bip ya, yang hitam jidatnya? Ya kalau cewek mungkin karena dia perawatan ya, selalu menjaga, mungkin, ya. Selalu dibersihkan. Karena kan itu ketika kita sujud, kemudian kita tidak menjaga perawatan kita, kalau laki-laki sujud kan kalau nggak digosok-gosokin palanya kan nggak bakal hitam. Ya setiap orang kan panas beda-beda dong. Ya kalau cewek kan mukena sampai sini nih nggak dan biasanya kalau cewek dirawat sih kayak ini aja bini gue kakinya aja dirawat tuh sampai segitu ada fotonya Bib? Nggak ada. nanya doang perawatannya kayak apa kakinya dirawat tuh. Tapi Bib, saya mau nanya nih, ini maaf, mohon maaf banget tadi Andi juga nanya kalau kayak Habib gini kan tadi kan tangan kaki tangan napas jidat ini kan Habib mohon maaf kan panjang ya itu apa nggak mentok hidungnya dulu mentok daripada... hidungnya mentok hidungnya maksudnya pasti hidungnya nyentuh juga kalau gua jadi nggak ngetil ya Bib ya maksudnya agak gitu ya agak gini agak nungging berarti palanya kalau gua pasti itu nyentuh. Ini nggak jidat ya, Bib? Abis bobo pergi. Sikut lagi. Makanya tuh gue dulu bagus hidungnya. Dulu pas kecil tuh ya, gue tuh rajin ini selain ngurasin tempat wudhu, itu nyuciin sajadah masjid. Karena kalau tidak wangi, saya menjadi korban pertamanya. Lo hidung lo nempel banget ya, Mas? Iya, nempel banget. Oh iya. Jangan-jangan gue siang hitam sininya dulu. Nelalat. Bib, hidungnya bagus. Ini saya mau nanya nih, Bib. Personal ya. Iya. Kenapa orang itu selalu merasa dirinya paling benar? Oke. Ini yang susah ya. Kalau cuma nanya-nanya doang. Iya. Yeah. Login. Mendingan agak. Login dulu. Enggak, ini. ini pertanyaan yeah, yang yeah. Universal. Ini buat gitu. Biar saling belajar, betul. Biar bisa saling toleransi yeah, satu sama lain. Semua orang tuh ngerasa dirinya paling benar gitu. Jadi kalau misalnya kita ngeliat orang berdebat, kayaknya tuh ngerasa gue bener. Sebenarnya tidak semua orang. Misalnya ada seorang tokoh namanya Imam Malik, salah satu tokoh hukum dalam Islam yang dari empat tuh Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad ibn Hanbal, dan Imam Syafi'i. Imam Malik itu sangat rendah hati. Ketika Al-Muwatta, kitab beliau, itu mau dijadikan semacam hukum utama tentang Islam pada zaman itu, beliau gak mau. Biarkan orang merujuk kepada Al-Quran dan sabda Nabi Muhammad. Kalau menurut mereka apa yang gue sampaikan benar, biar dipakai. Kalau enggak, mereka menemukan kebenaran yang lebih, biarkan mereka dengan keyakinannya sendiri. Tapi memang ada orang yang ngotot. Nah, itulah orang-orang yang mengalami kemungkinan dua masalah. Pertama, masalah kebodohan. Dia menganggap, kalau gue benar, pasti yang lain salah. Padahal kebenaran yang mutlak itu hanyalah dari Allah. Kita hanya bisa mendekatinya. Nah, kebodohan, makanya jahiliyah, kebodohan itu dilawan oleh Nabi Muhammad. Dan yang kedua adalah egoisme. Ego, merasa dirinya paling benar. Dan itu sumbernya dari nafsu. Makanya itu juga jihadun nafas, jihad melawan hawa nafsu adalah perlawanan juga dalam Islam. Ya. Bib, nanya lagi. Kalau lagi sholat, tiba-tiba kita dapat inspirasi, misalnya kalau musisi gitu lagi sholat, atau ada nada, misalkan atau itu sebenarnya bisikan setan atau ilham? Kan kalau sholat kan harusnya khusyuk. Gitu. Iya, seharusnya
ketika kita sholat itu yang kita ingat adalah Allah. Hmm. Cara mengingatnya, salah satu treatmentnya itu adalah dengan memahami apa yang kita baca. Makanya gue tuh sama Cing Abdel, ngomong-ngomong apa? Cing Abdel tuh urut menunggu cerita, Cing Abdel dalam-dalam. Nah jadi gue punya tuh acara sama Cing Abdel, Habib dan Cing dulu, itu membahas surat-surat pendek dalam Al-Quran agar orang memahami apa yang dibaca sehingga membantu khusyuknya dia ketika dia sholat. Itu ada sindiran dari Guys dan Layla ini pasangan Romeo Juliet lah kan. Jadi pernah Guys ini melihat Layla sampai dia lewat di depannya orang sholat. Nah setelah selesai sholat orang itu negur, lu ngejar perempuan sampai lewat di depan orang sholat gimana sih? Terus kata Guys, lu gimana sih? Gua aja ngelihat cewek sampai lupa kalau ada lu sholat. Lu sholat ketemu sama Allah, tapi masih inget gue yang ngelewati di depan lu. Jadi seharusnya enggak gitu. Orang khusyuk gampang kan distract gitu ya. Betul, seharusnya yang diingat karena sholat itu mi'rajul mukmin. Naiknya seorang mukmin untuk berusaha menghadirkan Allah. Kalau tidak bisa yakini bahwa Allah melihat kamu. Itu namanya tingkatan ihsan kalau dalam Islam. Jadi sholat yang udah bukan sekedar ritual aja, tapi satu perjalanan batin menuju Tuhannya. Wah, dia nangis nih, dia dapat hidayah, Pak. Ah, dapat hidayah dia nih. Hidayah. Kenapa? Ya. Kita menangis nangis kenapa? Kenapa? Anda flu ya? Keinjek itu, Pak. Bayangkan. Kejepit. Gak kok tangan kejepit tuh nangis ngapain? Kan tangan kejepit kan gue bingung gue mikir apaan. Begini doang. Bib, jangan nanya dong, Bib. Ya, kan sebentar lagi kan zakat fitrah. Zakat fitrah. Oh, zakat fitrah. Itu boleh gak sih, Bib, dibayar pakai uang gitu, Bib? Nah, apa emang harus ada sesuai itu apa? Kalau dalam madhab Syafi'i dia harus makanan pokok, yaitu beras. Tapi kalau dalam madhab di luar madhab Syafi'i itu diperbolehkan diganti dengan uang. Biasanya merujuk ke madhab Imam Abu Hanifah. Jadi boleh diganti dengan uang. Dan dibayarkannya itu waktu yang diperbolehkan adalah sejak awal Ramadan sampai buka terakhir. Waktu yang disunahkan sejak selesai buka sampai sebelum sholat Id. Waktu yang kemudian dimakruhkan setelah sholat Id sampai ketemu maghrib hari pertama lebaran. Waktu yang tidak diperbolehkan setelah maghrib karena udah masuk ke dua Syawal tuh ngelewatin. Tapi kalau bayar online itu boleh ya, Bip? Kan sekarang banyak waktu jasa. Ya waktu pandemi banyak online tuh. Iya, asalkan kita tahu bahwa mereka yang menyalurkannya ini punya pengetahuan agama yang cukup dan kekuatan hati untuk menyampaikannya dengan amanah. Ada nominalnya enggak? Duh. No. Kurang berapa sih? Kurang berapa zakat fitrah ya? Udah. Istri sih. Iya, istri yang bayar. Istri benar. Tapi bukannya lo harus ke masjid? Iya, harus. Dan ini zakat fitrah itu harus cowoknya bukan? Ada niat. Bukan harus ke para keluarga. Cowok iya, cowok waktu itu. Saya juga bingung. Iya. yang penting siapapun yang membayarkannya, yang penting dari harta kita. Dan juga tolok ukurnya apa? Kalau besok masih punya makanan yang mau dimakan, berarti lu mampu. Ya. Keluarkan zakat fitrahnya. Dan jangan salah, ngasihnya itu ke 8 asnaf. Jadi 8 golongan yang berhak menerima zakat, disebutnya mustahi. Gak boleh ke misalnya anak yatim, enggak. Kecuali anak yatimnya fakir atau miskin. Okay. Nah, jadi fakir, miskin. Kemudian orang yang terlilit utang. Okay. Kemudian mu'alaf. Kemudian budak, tapi budak sekarang nggak ada kan? Yeah. Sekarang adanya bucin, budak cinta doang. Atau budak korporat. Nah, ini tidak termasuk nih. Kemudian orang yang berjuang di jalan Allah, kayak berdakwah. Okay. Kemudian orang yang melakukan perjalanan untuk musafir. Di jalan Allah, musafir kayak menuntut ilmu, kemudian mencari makan, nafkah. Kemudian yang ke-8 itu amil. Amil itu badan panitia. Amil. Oh, panitia. Panitia zakat. Habib berarti bisa dong? Nah, ini menarik nih. Habib itu adalah golongan yang diharamkan menerima zakat. Keturunan Nabi itu haram menerima zakat. Gak boleh. Walaupun zakat mal gitu. Walaupun apapun, zakat. Ya gak harus di mall bayarnya. Zakat mal. Ya, sorry.
Anda ini kan tapi ya. Iya iya, saya tahu. Tapi kalau maaf saya ambil minum ya, udah imsak soalnya nih. Tapi mau minum boleh. Ya minum dulu nih. Misalnya udah mau ajak misalnya Indra nih, dia mualaf. Berarti boleh. Boleh. Dan mualaf itu tidak mesti orang yang masuk Islam, tapi orang yang condong hatinya kepada Islam. Ah. Ini kayaknya condong nih ke Islam nih. Dapat zakat lu. Mau kencing aku enggak kuat aku. Kenapa aku enggak minum ya? Saya juga pamit tapi belajar cara minum ala Nabi. Nah, jadi minumnya itu ini baru tahu nih. Jadi tiga kali baru kita minum. Oh dari galon gitu nggak boleh? Waduh kalau dari galon itu nggak boleh berarti. Bangke. Ini dari galon. Nggak tadi disuruh, disuruh humor. Tapi gitu kenapa Bib? Tiga itu ada empat. Jadi keempat baru tuh. Kenapa? Minum terus, atau ketiga langsung? Tapi emang itu saya sunahnya begitu. Saya baru tahu ini. Tapi saya kan kalau minum kan langsung duk. Itu biasa langsung sakit gua di sini. Bener. Gua ngerasain itu. Gua langsung sakit di sini. Jadi harus ada kayak ini. Iya. Dan menurut gue sih jadinya kurang nikmat. Iya sih. Kalau gitu tuh lu coba dirasain. Ah, besok gue ikutin dah. Nah. Dan bahkan tapi mohon maaf, yang juga penting adalah pakai tangan kanan, Pak. Oh iya, itu benar. Mohon maaf. Katanya kencing juga ada ininya ya, Bib ya. Semua di Islam itu diatur. Kalau kencing juga katanya keluarin 3 kali dulu, cut baru. Enggak tahu. Saya kan nanya. Mukanya kaget. Enggak, saya kan udah husnudon ya, prasangka baik, ternyata Anda bodoh. Ya kan nanya apakah kencing juga ada aturannya harus gimana. Jadi kencing tuh, kalau kencing jangan lupa yang namanya istibro. Istibro itu cebok. Oh iya. Biar sisa-sisanya itu gak keluar ketika kita sholat, punya wudhu. Nyamuk sih, kadang-kadang kita misalnya tisu habis nih, lagi di mall, pipis. Gak ada, airnya mati segala macam, boleh gak? Saya pernah, wah gak ada air, gak tisu, pakai tangan nih. Saya gini, set gitu, akhirnya baru saya cuci tangan. Pepe orang. Enggak, gini, set. Enggak. Boleh gak, Bip? Itu gimana, Bip? Gak ada air. Ya, saya sih gak mau mempraktekkan ya. Kalau di pesantren dulu dipraktekkan, tapi intinya. Gak apa-apa, Bip, santai aja. Jangan. Kalau di pesantren dulu kita diajarin dipraktekkan, maksudnya. Biar ngerti banget. Cara bersihnya juga dipraktekkan? Iya, jadi di maksudnya ya tidak diperlihatkan beneran. Oh iya, cuma teori gitu ya. Teorinya. Dan intinya pokoknya pastikan bersih udah. Gak ada sisa-sisa yang keluar lagi gitu ya. Nah biasanya itu ya ditekan dari ujung bawahnya. Agar sisa-sisanya. Wah, iya. Tekan ke depan, bolak-bolak balik. Enggak, sekali. Oke, nanti kita sambung lagi ya. Nanti kita sambung lagi ya. Setelah kita akan kembali tetap di Sahur Vie. Ini belum azan kan ya? Belum. Assalamualaikum. Bernie ya, nanti sore jam 4.30 nanti akan ada Mamat Al-Katiri. Mamat Al-Katiri keren. Thank you, Bib ya. Thank you Bang. Terima kasih banyak. Terima kasih. Nanti ngobrol di Vide Show dong. Iya dong. Bib, apa mumpung ada Habib sini, kita ajannya live ya, Habib. Mohon maaf, kan tadi sudah dijelasin. Oh iya. Suaranya yang indah. Oh iya. Nah, kebetulan sekarang udah ajan subuh. Ya, ada Kuntu Haji. Thank you, Bibi Nida semua. Terima kasih semuanya. Selamat berpuasa. Habis.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Lillahi ta'ala. Salam berpuasa.